nasional naon Pak jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kompeten. Salam. Ya, untuk salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kompeten berbasis demand melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. Untuk membangkitkan semangat kita hari ini, saya akan kasih dua pantun untuk seluruh peserta talk show hari ini. Jalan-jalan ke Jakarta Selatan, pulangnya mampir ke Bekasi. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang di acara talk show vokasi. Anak kecil mantap. Lagi belajar pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin peserta talk show sekalian, tentu saja acara spesial kita hari ini diselenggarakan oleh Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung, BPPLK Bandung, di mana merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Karnaval Vokasi BPPLK Bandung dalam rangka selebrasi atas semangat untuk terus berkreasi, berkontribusi positif, dan ragam karya vokasi BPPLK Bandung untuk negeri, dan sebagai bentuk kebanggaan melayani bangsa. Dan juga kepada seluruh peserta hari ini ada sajian spesial dari para panitia untuk peserta yang beruntung. Ada merchandise menarik bagi peserta dengan kategori satu pendaftar pertama, kemudian 4 penanya terpilih, jadi di sini totalnya ada 5 merchandise ya untuk peserta yang beruntung. Nah, siapakah nanti yang akan beruntung, kita akan lihat di akhir acara. Baik, para hadirin talk show sekalian, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa tamu-tamu terhormat saya yang sudah bergabung bersama saya di sini. Ada koordinator pelaksana bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan Balai Besar Pak Agung Cahyana. Datang Pak Agung. Selamat pagi, Mas Ferry. Dan juga untuk 3 narasumber saya hari ini, ada yang pertama adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Bisnis Berbasis Teknologi Terapan, Kadin Jawa Barat, Bapak Hadi S. Cokro Dimejo. Kemudian ada Ketua FKL PID BBPLK Bandung, Bapak King Wan ST. Dan juga Trainer Technical dan Soft Skill, Ibu Ceria Supit SC. Selamat datang Bapak Ibu Narasumber. Selamat pagi, Mas Ferry. Baik, para hadirin dan rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa di tengah masa pandemi yang semakin baik, di mana kita tahu bahwa rate positivity kita mengalami penurunan dan kita harus mempersiapkan dari segala aspek gitu ya untuk mampu beradaptasi di situasi pandemi menuju endemi. Nah, ini yang akan tentu membawa perubahan juga pada beberapa aspek, termasuk di dalamnya adalah penyiapan SDM. Berbicara mengenai penyiapan SDM akan sangat erat kaitannya dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi. Kemudian tata kelola pelatihan vokasi dan sertifikasi ini tentu nanti harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tentunya di sektor industri, khususnya pasca pandemi. Nah, nanti kita harus tahu juga bagaimana demand atau kebutuhan akan tenaga kerja saat ini, yang tentu dengan data demand ini akan membantu dalam perancangan kebijakan pelatihan vokasi yang tepat sasaran. Dan pastinya mampu menanggulangi tantangan pengangguran yang semakin meningkat pasca pandemi ini. Nah, untuk itulah yang paling penting juga harus adanya rencana ataupun strategi dalam menghadapi perubahan di dunia industri dan tata kelola pelatihan berbasis demand. Dan tentu ini sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu penyiapan SDM berbasis demand melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib talk show yang harus kita pahami dan juga kita laksanakan selama acara ini berlangsung, yang mana peserta talk show wajib menggunakan username, nama lengkap,
ya, tanpa gelar, underscore unit kerja atau instansi. Kemudian peserta talk show juga wajib untuk mengatur mikrofon Zoom dalam mode mute, ya. Jadi mikrofonnya di mute dan kameranya di on kan, ya. Kemudian silahkan menuliskan pertanyaan nanti di link Slido yang nanti akan kita berikan, ya. Nah, ini untuk sertifikat diberikan kepada peserta yang telah memenuhi syarat sebagai berikut. Mengikuti talk show hingga selesai, kemudian mengisi formulir daftar hadir. Nah, nanti untuk link daftar hadir, kami akan kirimkan 15 menit sebelum talk show ini selesai, itu melalui chat Zoom dan juga YouTube. Dan ini kita akan tutup maksimum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, baik, untuk materi dan e-sertifikat nanti dapat diunduh mulai tanggal 8 Oktober 2021 melalui link yang ada di hadapan Bapak-Ibu semua. Baik, itu untuk tata tertibnya. Hadirin dan juga peserta talkshow sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sederhana. Suaranya nggak dengar-dengar, Mas Ferry. Sekarang kita lanjutkan acara hari ini dengan. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Mohon. Masih di mute. Suaranya tidak terdengar. Mas Ferry, suaranya. Ini aja. Baik, sudah terdengar ya Bapak-Ibu ya? Udah. Oh, enggak ada lagi. Kurang bagus suaranya. Baik, sebentar ya. Ada kendala teknis sedikit. Terdengar sudah. Baik, Bapak Ibu, untuk suara saya sudah terdengar? Sudah, tapi kecil. Kecil ya, baik. Sudah? Sudah? Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang mana nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Fathur Rahman M. Basyari.
untuk Bapak Fatur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Mohonan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil wujud wa masdari kulli mawjud wa ala alihi wa ashabihi ahlil karami wal jud. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, ya fa'alun lima yurid. Ikfina bihalalika an haramik, wa aghrina bifadlika amman siwak. Ya Allah, wahai engkau dat yang maha kaya. Ya Allah, engkau adalah dat yang maha terpuji. Ya Allah, engkau adalah dat yang maha pencipta. Ya Allah, engkau adalah dat yang maha mengembalikan. Ya Allah, engkau adalah dat yang maha mencintai. Cukupilah kami dengan rizki halalmu, dan jauhkanlah kami dari rizki harammu. Cukupilah kami dengan anugerahmu dari selain engkau. Ya Allah, hari ini adalah ciptaan yang baru. Maka bukalah hari ini dengan kepatuhanku kepadamu, dan tutuplah hari ini dengan ampunan dan ridhamu. Berilah hamba rizki kebaikan hari ini. Terimalah kebaikan itu dari hamba. Bersihkan dan lipatgandakanlah untuk hamba. Amal buruk yang hamba lakukan, ampunilah. Engkau adalah Zat yang maha penyayang. Engkau adalah Zat yang maha pengampun. Engkau adalah Zat yang maha pengasih. Dan engkau adalah Zat yang maha mulia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fatur Rahman M. Bashar. Dan sekarang kita lanjut cara hari ini. Suaranya hilang lagi, Mas Ferry. Baik, sudah terdengar Bapak Ibu ya? Ya. Baik, mohon maaf atas kendala teknisnya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk acara hari ini dengan mendengarkan welcoming speech yang akan disampaikan langsung oleh Koordinator Pelaksana Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan BBPLK Bandung, Bapak Agung Cahyana SEMM. Kepada Bapak Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ferry sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Piastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompeten, salam sehat, dan semua semoga kita semua bahagia. Yang saya hormati para narasumber talkshow vokasi pada siang hari ini, yaitu Bapak Hadi S. Cokrodimedjo, Ibu Ceria Supit, dan Bapak King Wan, serta para peserta talkshow vokasi yang saya banggakan. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah kita semua memiliki kekuatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan talkshow vokasi
dengan tema penyiapan sumber daya manusia berbasis demand melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. Bapak-Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia, tidak hanya memberikan dampak terhadap kesehatan, baik jasmani maupun mental, namun juga berdampak terhadap bidang ketenagakerjaan dan bidang-bidang lainnya. Di tengah masa pandemi yang semakin membaik, di mana rate positivity yang terus menunjukkan penurunan, kita juga harus mempersiapkan diri di segala aspek untuk mampu beradaptasi dengan situasi pandemi menuju endemi, yang tentu akan membawa perubahan pada beberapa aspek, termasuk juga di dalamnya penyiapan sumber daya manusia. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung, selaku unit pelaksana teknis pusat, sebagai pusat pengembangan dan inkubator program-program pelatihan, khususnya kejuruan otomotif dan manufaktur, dengan program penunjang untuk kejuruan TIK dan refrigerasi, senantiasa menyiapkan langkah bersinergi dengan Kadin dalam penyiapan SDM melalui pelatihan vokasi, di mana seluruh stakeholder yang terlibat harus dapat memproyeksikan data kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing sektor, termasuk sektor prioritas di dalamnya, agar pelatihan vokasi yang dilaksanakan dapat membantu mengurangi pengangguran melalui proses penempatan yang tepat. Selain itu juga, kita semua perlu mengetahui paradigma tata kelola pelatihan kerja dalam kerangka transformasi balai latihan kerja, juga kondisi perkembangan industri manufaktur pasca pandemi ini. Untuk itu, maka dalam kesempatan kali ini, kami mengadakan Karnaval Vokasi dengan salah satu rangkaiannya yaitu pelaksanaan Tokso Vokasi sebagai wujud bakti untuk negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan diselenggarakannya Tokso ini adalah dalam rangka overview tata kelola kelembagaan, penyiapan sumber daya manusia berbasis demand per sektor, penjaminan mutu lulusan pelatihan, serta perkembangan industri manufaktur di era pandemi menuju endemi. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi Tokso Vokasi pada hari ini terdiri atas 3 pokok bahasan. Yaitu, pertama, mapping proyeksi demand per sektor Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi S. Cokrodiminoto. Yang kedua, paradigma tata kelola pelatihan kerja dalam kerangka transformasi Balai Latihan Kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Ceria Supit. Dan yang ketiga adalah perkembangan industri manufaktur pasca pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak King Wan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan dan kehadiran para narasumber serta peserta Tokso Vokasi di siang hari ini. Dengan harapan semoga Tokso Vokasi ini berjalan dengan lancar
serta bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Tidak lupa kami mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan talkshow vokasi ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam kompeten, dan jangan lupa bahwa pandemi belum usai. Untuk itu, marilah kita tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang merupakan koordinator pelaksana bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan BBPLK Bandung. Baik, sayang sekali kalau misalnya momen ini kita tidak abadikan. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh narasumber juga. Di sini juga saya mengajak kembali Pak Agung dan juga seluruh narasumber, Pak Hadi, Pak Kingguan, dan juga Bu Ceria untuk kita akan mengabadikan momen ini. Jadi untuk seluruh peserta juga mohon untuk di-on-kan kameranya, kita akan berfoto terlebih dahulu. Sambil nanti kita akan menunggu apakah panitia sudah ready. Baik, panitia sudah ready ternyata. Ya, kita akan mulai foto, kita akan 3 kali tag ya. Kita foto dulu yang pertama. Baik, ya. Baik, 3, 2, 1. Yang kedua, boleh salam kompeten seperti ini. Ya. 3, 2, 1. Oke, dan salam semangat. Tepalkan tangan. Ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Alhamdulillah kita sudah bisa berfoto bersama gitu ya, karena ini momen yang langka yang harus diabadikan gitu ya. Dan tadi ternyata sudah bagus untuk seluruh peserta sudah masuk ke dalam frame di Zoom kita hari ini ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke acara sesi yang merupakan sesi yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta. Kita sekarang sudah masuk ke acara talk show vokasi yang mana nanti akan ada 3 narasumber yang akan menyampaikan materinya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan bahwa ada tata cara Q&A atau nanti tanya jawab yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Jadi nanti semua pertanyaan itu bisa diketikkan ke dalam atau diketik melalui slido.com ya. Nah, ini saya akan tampilkan. Jadi nanti semua pertanyaan akan masuk melalui slido.com dengan tata cara Bapak Ibu bisa scan barcode yang tertera pada layar atau bisa masukkan ke slido.com dengan memasukkan kode 755035. Ya, jadi bisa scan barcode atau memasukkan kode ke slido.com yaitu kodenya 755035. Silakan dibuatkan pertanyaannya dengan format pertanyaan nama underscore unit kerja atau instansi underscore nama narasumber dan underscore pertanyaan. Jadi nanti dibuat singkat-singkat saja agar nanti pertanyaannya simpel untuk ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu, kalau begitu kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan masuk ke narasumber saya yang pertama, ya, yang akan menjelaskan mengenai mapping proyeksi demand per sektor di Provinsi Jawa Barat. Narasumber saya yang pertama adalah Bapak Hadi S. Cokrodimedjo. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat bidang pengembangan bisnis berbasis teknologi terapan. Merupakan kelahiran Banyumas 30 Juli 1967 dan lulusan dari ITB Teknik Elektro dan Electronic Communication and Engineering di Inggris. Baik, kalau begitu kita langsung saja Bapak Hadi S. Cokrodimedjo. Disilahkan, Pak. Baik, Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin Pak Moderator saya izin share saja, Pak, ya? Boleh, Pak. Baik, untuk... Nah, apa sudah kelihatan, Pak? Sudah terlihat ya, Pak, ya?
Kelihatan, Pak. Baik. Mungkin kami akan saya menanyakan cukup beberapa slide ya, cukup banyak, tapi saya kira cukuplah 30 menit, ada beberapa saya skip. Jadi kita terkait mapping, Pak ya. Kita melihat mapping itu terkait kebutuhan kita di FLAT juga di SMK dan vokasi yang bersaing di era global gitu ya. Nah, mungkin perkenalan Kadin Jabar. Kadin kami punya visi untuk bermanfaat ya, kemajuan dunia usaha, pemerintahan dan masyarakat. Ada banyak misi berdasarkan peran Kadin daerah, asosiasi, melalui sinergi kolaborasi yang seperti kita lakukan, juga menciptakan iklim usaha, kenyamanan usaha dan peningkatan daya tarik investasi. Lalu menjaga kesinambungan pertumbuhan industri. Nah, ini yang terkait dengan SDM tentu saja, berkaitan erat. Kemudian mendorong pertumbuhan pengembangan wira usaha baru, KM, UMKM, industri kreatif, ekonomi pesantren, dan digitalisasi. Lalu membangun, menciptakan ekosistem industri, dan memperkuat badan otonom. Nah, kita lihat Jabar ya, kira-kira Jabar kita adalah yang kita cintai ini jumlah penduduknya terbesar ya, hampir 1/5 Indonesia ada di Jabar, jumlah tenaga kerja tinggi ya, 20 juta lebih, pengangguran pun terbesar, jadi kita terbesar di tenaga kerja, terbesar juga di pengangguran. Investasi kita pun terbesar ya, tinggi sekali di tahun ini pun 400-an triliun, tahun depan juga di depannya 300 triliun lebih ya. Kontribusi ekonomi kita juga tinggi ya, terbesar di nasional 13,1 ya, hanya di bawah DKI dan Jatim. Tapi memang kita masih punya jumlah pengangguran dan miskin yang cukup besar. Nah, kita punya program di Kadin Jabar dari pemulihan ekonomi ya, ini jam 10 pun rapat dengan gubernur. Tapi sambil paralel, untuk pemulihan ekonomi Jawa Barat, peningkatan investasi dalam luar, pertumbuhan produk ekspor, kemudian UKM, UMKM, industri kreatif, SDM, ya, yang kita masalahkan sekarang memang kebutuhan SDM kita yang unggul, yang produktif, yang unggul, yang kompeten. Nah, ini menjadi kerjasama kita dengan Kemenaker, Kemendikbud, Kemenperindag, kemudian UMKM, Bappenas, Asosiasi, Apindo, dan lain-lain. Ya. Saya kira ini penting, karena kita harus punya SDM yang bagus dan kita mengupayakan terbentuknya komite vokasi daerah di Jawa Barat. Lalu kita juga harus Kadin sudah meningkatkan pengusaha kecil menjadi menengah, menengah besar dan kemitraan strategis dan pemberdayaan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ukuran negara maju adalah ya kita kira-kira ini sepakat di Pemda Jabar juga sepakat semua lah ya bahwa pertama memang kualitas SDM. Bagaimana kualitas SDM itu sehingga kita bisa di tengah maju. Lalu masalah ekonomi infrastruktur dan berikutnya reformasi birokrasi. Di birokrasi Kadin sudah mengusulkan dari omnibus law sehingga aturan itu menjadi mudah dan tidak banyak tumpang tindih. Nah, masalah terbesar kita sebenarnya memang di SDM. Kita harus mengakui belum cukup siap menghadapi revolusi industri 4.0 juga menghadapi perubahan cepat dari teknologi dan perubahan zaman. Industri 4.0 ya kita tahu bahwa mulai dari mesin uap, listrik, komputer, sekarang sudah ke computing, cloud computing, otomasi, big data, autonomous system, IoT, dan data management. Ini area industri 4.0, key faktornya yang mendrive perubahan cepat ke depan. Nah, di mana posisi kita SDM untuk mengatasi itu? Nah, kita punya masalah ya, adanya ancaman job di masa depan. Ya. Ada kemungkinan semua pekerjaan banyak digantikan oleh robotik, otomasi, artificial yang lebih baik. Kemudian white collar job ya, admin, clerical dan seterusnya ya, itu akan banyak di white collar. Jadi banyak hilang pekerjaan di level bawah. Blue collar, repetitive precision jobs, pekerja pabrik, penjaga pintu tol ya, itu juga akan tergantikan. Job yang digantikan teknologi yang lebih bagus dan efisien. Ya, parking, tukang sayur, tukang pos, seleksi barang, petani tradisional, nelayan, infantry troops, field supervisor, translator, knowledge management, ini juga akan digantikan mesin. Analis medical test itu bisa digantikan oleh mesin. Akan banyak pekerjaan baru tersedia ya. Ancaman job masa depan kita tahu robotik makin cepat di semua area, di industri juga di medical ya, di surgery pun sudah ke arah dokter bedah di usia 60-50 tuh mungkin sudah tidak presisi lagi, jadi robot akan lebih presisi. Mungkin ada kena Parkinson sehingga dokter bedah bisa digantikan robot. Ya, akan lebih baik teorinya ya, semua pekerjaan yang bisa digantikan robot otomatis akan dengan cara tiruan akan bisa lebih baik. Kemudian ya ini juga kita melihat bahwa di industri ya
buruh, worker mungkin akan digantikan oleh banyak robotik dalam era ke depan. Ya. Pekerja pabrik akan tergantikan, pekerja pintu tol, dan lain-lain. Nah, ini area-area di bawah saya kira akan tergantikan banyak, ya, yang dimana saat ini jumlah tenaga kerja di bawah pun banyak, di infantry troops, so translator, supervisor, tukang parkir, sayur, kemudian seleksi barang, tukang carat materi, yang petugas pom bensin itu pun akan tergantikan. Juga di rumah sakit, ya, analis untuk medical test dan data, perform middle management, dispense medicine, tergantikan, ya. Tapi cukup banyak juga profesi masa depan yang muncul. Dari industrial network engineer, ya, kemudian di urban innovasi, mekanik, network programmer, 3D print technician, ya, area 3D printing akan sangat masif, remote healthcare, robotic specialist, cyber security analyst, business transformation, platform developer, dan nanti akan jelaskan area-area baru yang mungkin kita punya peluang dan detailnya, ya. Ini gambaran besarnya, banyak profesi juga yang muncul. Tapi syarat yang dibutuhkan adalah kita harus melek teknologi, ya. Informasi, media, teknologi, skill, anak-anak, adik-adik ini juga anak SMK, Politeknik, SMA harus menguasai coding, social networking, editing video, content development ke arah digital, ya. People, business, things ini bersatu. Lalu inovasi, learning, dan innovation skill, kemampuan berpikir inisiatif, kreatif, dan eksperimen. Kemudian kemampuan komunikasi yang aktif, interaktif, teamwork yang baik. Nah, kita juga punya masalah di teamwork development, ya, untuk kemampuan pekerja kita, dan collaboration skills. Life career skill, ini kemampuan leadership, responsibility, ethical, ini terkait soft skill, ya, kemampuan interpersonal, intrapersonal, ini pun harus sangat baik ke depannya. Social, cross-cultural, produktivitas, dan akuntabilitas. Nah, kira-kira, ya, tantangan peluang di industri 4.0, ada 75 juta pekerjaan ini digantikan, tapi akan ada banyak, ya, ratusan juta peran pekerjaan baru muncul, ya. Pegawai entry data akan hilang, akuntansi, sekretaris, pekerja pabrik juga mungkin akan hilang, berkurang banyak, layanan konsumen, manajer layanan, akuntan, auditor, petugas pencatat penyimpan digantikan mesin, manajer operasi umum, pekerja pos. Muncul banyak sekali pekerjaan baru, jasa layanan teknologi informasi, untuk pengembangan organisasi, teknologi baru, spesialis, spesialis transformasi digital, big data, kemudian pengembang analis aplikasi sistem operasi, juga di kecerdasan tiruan. Nah, kita melihat telepon, ya, berevolusi cepat, tidak terasa dalam waktu beberapa puluh tahun, semua hal, ya, terkait telepon sekarang sudah tidak hanya teleponi, tapi media, TV, data, dan semuanya dihandle oleh telepon, ya. Kemudian metrologi juga sudah berubah dari yang sangat simpel menjadi digital, ya. Digital caliper new wave sudah digital dan terhubung ke networks, ya. Mesin sendiri juga demikian, sudah berubah banyak dari mesin fresh, drilling milling yang belum digital, sekarang sudah ke CNC, sudah ke 5 aksis, 7 aksis yang apa, sudah sangat canggih, ya, sudah programming dan bisa membuat apa saja. Jadi kita mengalami disruption di karena adanya serangan pendatang baru yang masif, ya, ada demand curve, ada incumbent yang kita harus mengubah, ya, ke depan. Dari sederhana yang murah, kemudian terjangkau dan lebih cepat. Nah, ini prinsip ini, ya, kita ingin proses semuanya menuju lebih murah, lebih terjangkau, lebih cepat lagi. Faster and cheaper. Nah, masalahnya apakah revolusi ini menghancurkan atau memberikan kesempatan, ya, tergantung kita. Kalau kita siap mungkin beri peluang, kalau tidak ya akan hancur. Kita juga punya masalah isu memang. Sekarang drone misalnya, drone untuk go drone, ya, arahnya ke depan sudah tidak lagi Gojek, GoCars, mungkin akan go drone di Dubai, Qatar sudah mulai untuk mengangkat barang juga di beberapa negara Eropa sudah mulai. Di Indonesia masih dibatasi 10 kg, tapi segera mungkin akan bisa 30 untuk apa pertanian dan untuk insektisida dan pengairan pemupukan, ya. Masalahnya bawa parcel atau bawa bom, ya, ada khawatiran juga. Apakah keamanan, ya, security-nya. Kemudian robotics, ya, itu pekerja habis, ya, masih pekerja bagaimana? Jadi, ya, kita harus memikirkan ke depan. Kemudian juga online business makin kencang, ya. Juga apa digital currency, ya, sudah mulai. Bagaimana juga dengan pendidikan kita? Pengangguran, ya, kita banyak sekali pengangguran di level SMK,
Walaupun sebenarnya jumlah SMK itu sama saja, kalau diploma dan S1 digabung sama saja, sekitar 14% lebih, 50% pengangguran. Dan jumlah ini masa pandemi lebih bertambah. Di Jawa Barat ini ada opportunities, ya, ada banyak opportunities di Jawa Barat, ya, terkait ini, ya, masalah di Industri 4.0 dari smart devices, changing balance economic power, energy, health, ya, kemudian globalization. Ini opportunity yang banyak di Jawa Barat dengan adanya driver ini. Tourism sangat kuat di Jawa Barat, healthcare dan automated manufacturing. Nah, kalau kita Bapak Ibu lihat, lulusan sekolah menengah di Indonesia tercatat sekitar 1,68 juta orang pada tahun 2021. 702.000 itu di sekolah negeri dan 920.000 di sekolah swasta. Kemudian jumlah itu pun melanjutkan peningkatan sejak 2 tahun ajaran sebelumnya. Terus naik, tapi penganggurannya juga terus naik. Nah, masalahnya adalah vertical mismatch. Ya, seringkali skill yang ada dengan kebutuhan yang ada juga tidak sesuai, lalu kompetensi yang ada juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada vertical mismatch dan ada juga horizontal mismatch. Ya. Kualifikasi pekerjaan dengan latar pendidikan itu juga masih bermasalah. Kemudian jumlah dan kebutuhan, ya, demand supply-nya pun masih bermasalah. Jadi kita vertical mismatch, ternyata horizontal mismatch-nya sangat banyak, ya. Pengangguran terbuka Jawa Barat masih cukup tinggi di Februari 2021 di 15%. 4,65% penduduk pendidikan SD ke bawah, sehingga pekerja kita sebenarnya kebanyakan SD, kemudian SMP. SMK ini cukup banyak pengangguran, perguruan tinggi pun sama. Diploma dan universitas kalau digabung sama dengan SMK, kira-kira begitu. Jadi kita punya masalah justru tidak hanya di SMK sebenarnya, di diploma dan perguruan tinggi pun di jumlah jamrek sama saja, ya, 15%. SMA juga cukup banyak. Yang terbanyak kita SD, SMP. Nah, kita punya harapan pada ke depan adalah untuk digital, ya. Indonesia ekonomi digitalnya punya potensi terbesar di Asia sebenarnya, di Asia Tenggara, ya. Hanya memang menuju digital itu bukan hal yang sederhana. Tidak semua bisa didigitalkan dengan mudah, ya. Di manufaktur, di pabrik sepatu, tekstil, mobil itu tidak semudah itu didigitalkan. Kesiapan infrastruktur, SDM-nya, mesinerinya baru bisa diarahkan ke digital. Tapi kalau di kulineri, di pertanian, mungkin di food, ya, tourism mungkin akan lebih mudah. Jadi, tapi potensi kita sangat besar. Arah ke depan mungkin harus dibawa ke digital, ya. Atau perlu tahapan dan proses. Nah, ini jumlah SMA SMK yang ada, jadi memang apa sangat banyak, ya. Jadi tadi jumlah lulusan ini tadi 1,4, ini sudah 1,9, ya, tahun 2022 tahun terakhir naik. Jadi kita punya jumlah SMA SMK ini hampir 3 juta. Nah, ini bagaimana mereka memiliki pekerjaan, ya. Mereka memiliki pekerjaan sehingga tidak menjadi masalah. Nah, ini contoh bidang keahlian, ya. Bidang keahlian yang ada dan banyak dibutuhkan, misalnya di pariwisata, kita butuh banyak setelah pandemi ini, tapi jumlah yang ada pun di Bandung misalnya hanya SMK negeri 1-9, sangat sedikit, kurang, ya. Padahal kebutuhannya banyak. Juga demikian. Kesehatan pun demikian, ya. Seni kreatif. Jadi yang banyak masih di teknologi rekayasa, bisnis manajemen, dan TIK. Namun ini pun punya masalah di kompetensi, sertifikasinya, pelatihannya. Ini masih kurang, ya, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan oleh industri. Nah, ini jumlah kira-kira kalau gambaran grafisnya tadi, ya. Universitas diploma 14%, SMK 14 juga, SMA 12. Jadi kita terbanyak worker masih SD, SMP. Jawa Barat sendiri punya konsep pengembangan, ya, infrastruktur strategis di Jawa Barat. Di sebelah utara itu terkait industri mesinery, ya, robotics, otomasi, kemudian otomotif, electronics di Karawang, Bekasi, Indramayu misalnya kimia, pabrik dari Taiwan invest 100 triliun di Subang untuk logistik itu cukup banyak juga dari Taiwan dari luar. Kemudian di Rebana itu investasi hampir 300 triliun dari Dubai dan lain di seluruh bidang manufaktur dan teknologi tinggi. Hyundai sudah invest 22 triliun di Karawang untuk mobil listrik. Ini cukup banyak industri maju di utara, kekurangan SDM, ya. Nanti saya tuliskan area-area yang kita kurang kompetensi dan jumlah. Di selatan kita punya potensi di misalnya di pertanian, di kelautan, di pangandaran, ya, kemaritiman, di Tasik misalnya energi, kemudian di Garut misalnya ada perkebunan, perkulitan, itu juga menjadi potensi yang besar untuk ekspor. Kemudian di Cianjur,
kemudian itu untuk pertanian ya, Sukabumi, misalnya untuk pariwisata juga Sukabumi dibangun di Silicon Valley. Jadi selatan itu green technology, utara itu lebih ke manufacturing, logam mesin, dan advanced technology. Nah ini kawasan industri, Bapak-Ibu bisa melihat ada cukup banyak kawasan industri yang ada di Indonesia, ya ada 104 dan mungkin banyak di Jawa Barat, ya mungkin terbanyak di Jawa Barat, 60% manufaktur pun kira-kira ada di Jawa Barat, sehingga kalau Jawa Barat ini penganggurnya banyak, memang menjadi masalah kita ya. Kenapa pengangguran terbanyak justru banyak di Jawa Barat? Mungkin masalah kompetensi dan tadi ya horizontal mismatch maupun vertical mismatch. Ya. Jadi kalau di vokasi kita bisa melihat peringkat satu masih apa, Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, ketika apa, DKI, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Jadi kita masih agak perlu peningkatan kuat ya untuk menaikkan mutu vokasi SMK ya. Hanya di Indonesia undang-undangnya membedakan antara vokasi dan politeknik ya. Kita menganggap vokasi politeknik padahal sebenarnya vokasi ya SMK dan politeknik sama ya untuk di area skill workers yang kompeten. Kompetensi era ke depan kita mengharapkan memang kemampuan social intelligence ya, tidak hanya kemampuan hard tapi soft juga computational, transdisiplin atau ilmuwan, design mindset, kognitif, kemudian virtual ya, kolaborasi virtual sudah mulai dari saat pandemi ini ya. Nah, skills today dan tomorrow ya, kita harus mengetahui bahwa banyak sekali perubahan ke depan ya dari yang saat ini physical manual menjadi lebih ke apa non physical, ke cognitive science, ke higher cognitive, kemudian social emotional, ke technological ya. Jadi kita bisa melihat important and growing ya di advanced data analytics misalkan juga terus berkembang. Di leadership ini penting sekali teamwork, kemampuan IT, pemahaman IT, juga critical technology. Nah ini Jawa Barat ke depan, kita berharap di 2026-30 open source system tersedia, 3D printing ya, kemudian human brain simulation, medical nanorobot sudah mulai di luar, kita mungkin terlambat, robotic hands matching ya, banyak sekali masuk juga di robotic surgery, di kesehatan nih. Unpad apa RSIS akan menjadi pusat untuk robotik surgery juga ya. Hydrogen fuels ya, arahnya sudah hydrogen fuels. Kita baru menuju electric vehicles tapi ke depan sebenarnya sudah menuju 2030 ke hydrogen fuels ya. Sementara tempat pelatihan kita SMK Politeknik masih apa fossil cars ya, masih bahan bakar minyak, padahal arahnya sudah ke listrik, apalagi di 10 tahun ke depan sudah ke hydrogen. Human like artificial intelligence. Ke depan lebih cepat lagi menuju holographic ya, diskusi seperti ini akan sangat menarik karena holographic system ya, kita hadir tidak hanya apa dua dimensi tapi tiga dimensi, terabit internet dan juga quantum computing ya, teleportasi akan memungkinkan mungkin 2045 ngirim barang tidak lagi repot ya karena teleportation di kayak di film Star Trek. Self driving vehicles. Nah ini pekerjaan anak SMK ke depan sebenarnya masih banyak di misal di auto komponen ya, job lulusan SMK di manufacturing, painting, mungkin robot kita bisa masih melakukan di assembly ya, di auto komponen kita masih bisa terlibat robotik sebagian dan manusia pun sebagian, di maintenance, machining, stamping ya, di manufacturing ini job lulusan SMK sekarang ke depan pun juga masih saya kira masih ada. Kemudian, nah ini di tempat-tempat itu diperlukan pelatihan ya, pelatihan yang baik, masuk produksi design leader dan mereka harus belajar machining, stamping, welding dengan pengawasan. Nah ini di BLK, BLK saya kira sangat bagus di BLK di Bandung, hanya perlu diarahkan dengan apa kebutuhan dan jumlahnya. Kalau tidak bekerja, ya kenapa ya? Bekerja bila mencapai target dicanangkan, setiap orang itu terus bekerja. Ya, berarti bekerja mungkin karena mentalitas, nah ini harus diperbaiki, tidak cocok dengan lingkungan, atau melanjutkan sekolah. Nah ini kebutuhan kita, Bapak-Ibu. Kebutuhan kita yang kami kira-kira peroleh dari apa asosiasi dan dari beberapa kawasan industri ini cukup banyak. Ya. Untuk geomatik, kita bisa melihat detailnya, ya. Ini saya berikan detailnya juga. Geomatik misalnya untuk pengukuran dan pemetaan tanah itu puluhan ribu orang diperlukan. Untuk peta digital diperlukan banyak. Elektromedik, kita ada berapa ribu rumah sakit, ya 3.000 di Indonesia, di Jawa Barat juga banyak, ratusan, 600. Kalau tiap tempat itu butuh 10, udah angkanya besar. Untuk asisten peralatan medik, baik D3, D4, juga di SMK-nya. Animasi multimedia, jumlahnya juga sangat banyak.
supply chain management seperti di apa di Patimban ya, ini butuh banyak orang-orang logistik. Elektronika industri dari operator di PLC, programmable logic controller, SCADA, banyak di daerah utara. Kemudian mesin perkakas, CNC, mechatronic robotik di industri-industri baru, tourist guide, juga di paramedik ya, kebutuhannya besar. Jadi ini ada sangat banyak kebutuhan yang belum tercukupi dan belum apa cukup kompeten. Misalnya ya bidang kimia industri. Indramayu, pemerintah Indramayu meminta kami ya membantu pelatihan untuk misalkan 5.000 orang untuk industri kimianya. Nah, ini kita harus mengarahkan ke BLK atau Balai Besar di Dikbud maupun di Snaker melatih orang-orang ini kan gitu ya. Speknya mungkin untuk proses industri, untuk ke green technology. Logistik misalnya di Subang ini banyak di supply chain, kemudian manajemennya. Elektronika di Subang Rebana Grup 2 akan diperlukan ya karena banyak industri baru masuk. Industri mobil listrik sudah mulai di Karawang Hyundai, ini butuh 3.000 orang misalkan di Batang, kemudian di tempat lain ya, saya kira tidak hanya Hyundai, Toyota, kemudian Tesla mungkin juga akan masuk ke baterai, butuh ribuan orang. Kimia tekstil kita masih butuh ratusan orang tapi masih kurang ya SDM-nya. Teknik sipil banyak sekali dan hanya ada sangat sedikit SMK yang mengurusi konstruksi dan bangunan. Dulu STM ya. Pembina masyarakat desa, ini juga sangat banyak. Desa kita ada 75.000 desa. Kalau satu desa dua, berarti 150.000 orang untuk pendamping pembina masyarakat desa. Robotik, otomasi ada 5.000 orang. Dan elektromedik. Nah ini contoh ya, kimia industri areanya di proses industri, di textile, di green technology, di logistik, area di supply chain management, di freight forwarding, pergudangan, storage management, elektronika dari operator untuk desain PCB, multi-layer, sekarang sudah 5-7 layer, kemudian integrated circuit connection solderingnya, sistem tes, ini di pabrik-pabrik elektronik, seperti apa JBL, ya, pabrik audio Taiwan, invest beberapa triliun masuk ke Subang, ya, mereka pasti butuh banyak orang juga. Kemudian refrigerating, ya, AC, di sistem pendingin, instalasi piping, service, maintenance system itu sangat diperlukan dalam jumlah besar. Electric vehicle dari charging sistemnya, electric motor testing, ya, sistem inverter, service maintenance ini yang kami mengajak BLK untuk masuk ke area ini karena akan butuh saya kira ribuan ya, puluhan ribu orang harus di training untuk ngurusi nanti bengkel-bengkelnya, maintenance-nya dan juga untuk konversi dari motor premium ke motor listrik, dari mobil premium ke mobil listrik karena tidak semua kita mau beli baru kan. Kita kalau ada konversi sistem kan bisa. Teknik sipil di area juru teknik gambar bangunan, jembatan, landscape, asisten arsitek, programmer, mechatronic robotik di operatornya, service maintenance, manufacturers, robotic support, logam mesin dari PLC, milling, drilling, CNC-nya. TIK, kita benarkan TIK-nya memang kemampuan juga mengkonek dengan kontrol, ya, programming, SCADA system, distributed control system, enterprise resource planning, digital marketing, content, dan bagaimana digitalisasi di industri. Terutama software canggih yang ada di banyak sekali industri. Inventory juga. Electromedics, banyak sekali diperlukan untuk operator medical equipment, baik untuk pervasif, non-pervasif, imaging, non-imaging, maupun operation service dan maintenance. Nah, jadi memang posisi manusia memang akan banyak digantungkan oleh mesin ya. 65% murid SD mendatang harus bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada pada hari ini. Ya, ada 21 juta jenis pekerjaan baru, jadi tidak perlu khawatir, tapi perlu persiapan. Emisi karbon ya, green world itu menjadi tujuan, akan berkurang 26 miliar metric per ton. Nah, yang kita harapkan juga lulusan SMK mau tidak mau adalah yang memiliki attitude kerja yang baik ya. Yang penting sekali sebenarnya attitude ya. Kalau knowledge itu belakangan. Jadi ketekunan bekerja, ketabahan kerja, kejujuran, komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim. Nah, ini yang masih kita agak lemah di Jawa Barat khususnya. Di daerah industri sisi utara masih banyak migran worker ya, karena mungkin kita harus meningkatkan attitude kerja yang baik di SMK, politeknik, di pendidikan vokasi di Jawa Barat, juga di Indonesia pada umumnya. Ya masih kalah kita misalnya produktivitas tentukannya dengan Vietnam, dengan orang-orang bahkan dengan Bangladesh dan India, ya juga dengan Filipina, kita agak kalah ya dari attitude kerjanya. Thailand ya lebih tinggi dari kita. Kemudian kompetensi keterampilan kerja meliputi kompetensi individu ya. Kemampuan dia secara individu melakukan juga bagus, kompetensi sosial dalam tim, mengerti metodologi, kompetensi metodologi dalam bekerja, dan keahlian ya, keahlian dari skill-nya yang baik. Jadi skill
atau psikomotorik ya. Kemudian kompetensi bertindak, melakukan tindakan yang tepat. Nah, yang ketiga kita juga masih harus tingkatkan adalah keinginan kuat meningkatkan pengetahuan dengan bekerja dengan prestasi terbaik. Jadi terus punya motivasi kuat mengembangkan diri. Nah, ini yang banyak divokasi, masyarakat masih belum menganggap tinggi dan yang sekolah di situ merasa belum sangat bergengsi ya. Nah, kita harus ubah bahwa mereka bisa punya karir yang sangat baik seperti di Toyota, Pak Bob Azam itu kan dari vokasi juga. Kemudian banyak juga di vokasi kita yang diulangi dihargai tinggi ya. Jadi perlu pengetahuan dasar memang untuk yang di vokasi ini perlu sekali kemampuan mau memang harus paham knowledge skill attitude itu perlu pengetahuan dasar matematik, komputer, bahasa ya, bahasa Inggris. Jadi suatu kewajiban malah sekarang mestinya bahasa Mandarin karena next superpower kan China. Jadi harusnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, juga pasar besar di Timur Tengah, misalnya bahasa Arab. Ya, kalau kami luncurkan, memang pelatihan juga bahasa Inggris, Mandarin, dan Arab. Basic industrial, dasar K3 ini, BLK sangat bagus, saya lihat ya, K3-nya. Kemudian pelatihannya, continuous improvement, kemampuan planning, decision, control, dan itu ya action. Ya. Kemudian, hubungan industrial yang baik dan produktivitas ya, ini basic industrial harus dikuasai. Lalu technical skill, nah drawing ya, gambar teknik di mesin maupun sivil maupun di electronics bisa menggambar teknik, memahami gambar dan logika ya, PLC program logic control, pneumatic, kemudian human machine interface dan attitude mentality soft skill yang baik yang tadi saya sampaikan. Ya, visual skill mau nggak mau memang saya lihat di Dirjen Vokasi juga menekankan soft skill dari keterampilan sosial, kompetensi, literasi ini baik, tapi memang hard skill-nya kalau kami lihat masih kurang ya. Sekolah-sekolah vokasi masih sangat kurang fasilitas, teaching factory-nya kurang, polytechnic lab-nya juga kurang, industrial incubator-nya juga kurang, BLK-BLK banyak yang bagus, nah ini yang harus diperkuat kerjasamanya. Juga balik besar di Kemendikbud maupun di Kemenperin, ya. Ada cukup balik besar yang perlu membantu peningkatan skill untuk masa depan. Jadi literasi baru terkait tadi ya, the big data, teknologi, era revolusi harus disiapkan. Maka kurikulum di sekolah harus di-readjust ya, literasi lama baca menulis itu sebagai modal dasar, lalu harus diubah ya, literasi data, literasi teknologi, dan humanity, kemanusiaan. Nah, kami di Kadin Jabar, melakukan beberapa hal ya, kami membantu tersedianya guru produktif di SMK maupun politeknik ya, dengan mengirim kawan-kawan industri yang punya pengalaman di recognition past learning untuk membantu kekurangan instruktur di SMK maupun di politeknik ya, RPL. Kemudian pemagangan guru dosen kami bekerja sama dengan banyak balai, juga dengan Kemenperin, Kemendikbud untuk membantu pemagangan ya, sebab terpenting memang coaching di industri yang cukup banyak sehingga mereka punya skill yang baik, mengerti ekosistem dan sistem di industri. Kami juga menjadi mitra distrik di Jabar Barat membantu penyelarasan kurikulum. Kemudian kita juga mendorong industri untuk mempersiapkan program pemagangan instrukturnya dual system TVET, dual system meniru sistem Jerman. Kemudian pelatihan guru dan dosen dan pelatih, lalu mendorong perusahaan besar terlibat ya. Nah, ini bisa diberikan keringanan pajak kita harapkan, atau CSR-nya bisa dipakai di sana. Lalu juga untuk sekolah vokasi seperti HAMUGIM dan kawasan industri banyak membentuk sekolah vokasi SMK, kalau Kadin Jabar mungkin berencana membentuk politeknik industri maju mengatasi kekurangan tenaga. Lalu bekerja sama dengan balai besar untuk hal-hal ini ya. Lalu membentuk komite vokasi daerah. Nah, jadi terakhir kita melihat pernyataan Charles Darwin ya. Saya bukan yang terkuat yang mau berumur panjang, melainkan yang paling adaptif, ya, yang selalu merubah karena dinosaurus punah, T-Rex punah, sangat kuat. Jadi tanpa perubahan yang dalam segala hal kita tidak akan bertahan. Yang terus bertahan itu amalah ya, dia adaptif dan terus mengubah diri. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan. Matur nuwun, kita maju terus insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sini?
PR bersama ketika ada data pengangguran gitu ya, dengan jumlah yang cukup besar di Jawa Barat, kemudian tadi dengan demand juga yang cukup besar, adalah nanti tugas bersama bagi kita adalah untuk mengkolaborasikan bagaimana agar dengan demand yang ada gitu ya, kita bisa membuat atau menciptakan pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga nanti angka pengangguran bisa menurun gitu ya. Nah, itu adalah tugas kita bersama. Baik, tadi juga sempat disinggung bahwa 60% manufaktur itu ada di Jawa Barat gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke narasumber yang kedua, saya mau informasikan juga bahwa untuk Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan gitu ya, bisa silahkan kembali untuk menginput pertanyaannya ke slido.com, di mana tadi barcode-nya sudah kita share ya, itu bisa dimasukkan ke sana, atau bisa ketik slido.com, kemudian masukkan kode 755035. Ya, silakan di input pertanyaannya dengan format tadi nama ya, kemudian juga nanti jangan lupa dicantumkan siapa narasumbernya dan apa pertanyaannya ya. Baik, kemudian kita akan maju selanjutnya ke narasumber saya yang kedua gitu ya. Tadi menyinggung terkait dengan manufaktur itu bahwa 60%-nya itu ada di Jawa Barat. Nah, kita pengen tahu sebetulnya bagaimana sih perkembangan industri manufaktur gitu ya, khususnya di pasca pandemi ini. Nah, gitu. Jadi sudah kita harus tahu bahwa nanti seperti apa di industri manufaktur. Dan untuk membahas itu semua sudah ada narasumber saya yang kedua gitu ya. Narasumber saya yang kedua ini akan menjelaskan mengenai perkembangan industri manufaktur pasca pandemi ya. Dan di sini sudah ada Bapak King Wan. Bapak King Wan ini merupakan ketua FKLPID Bandung, juga sekaligus Learning Center Departemen HEP PT Inti Ganda Perdana Astra Group ya. Beliau merupakan kelahiran Cirebon 27 Maret 1976, di mana merupakan lulusan dari Department of Mechanical Engineering, Faculty of Polytechnic, University of Indonesia. Kemudian Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Brawijaya University, dan Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur Politeknik Negeri Jakarta. Baik, kita langsung saja. Bapak King Wan, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Pagi, Pak. Sehat. Cek, sudah kedengaran. Kemudian saya hormati Pak Susanto sebagai subkoordinator bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan. Yang saya hormati Pak Hadi, perwakilan dari Kadin sebagai pembicara satu. Yang saya hormati Ibu Celia Supit sebagai pembicara tiga. Beliau adalah trainer technical dan soft skill. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu BKK Jawa Barat dan sekitarnya. Yang saya hormati BLK UPTD dan BLK Komunitas. Kemudian saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Bapak dan Ibu Guru yang ikut dalam seminar hari ini. Salam sehat, salam kompeten, dan salam bahagia ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara talk show hari ini. Saya diberikan amanat untuk memberikan forecasting bagaimana perkembangan manufaktur yang ada di Indonesia saat ini. Saya izin share. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Ferry sebagai moderator dan panitia di BPPRK Bandung. Izin share. Sudah terlihat Bapak-Ibu sekalian? Sudah. Alhamdulillah, baik. Sudah. Topik utamanya adalah penyiapan SDM berbasis demand melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. Saya kebahagiaan untuk
menginformasikan perkembangan industri manufaktur pasca pandemi. Seperti biasa, Bapak Ibu, value di kami harus selalu mendeklarasikan safety pada saat melakukan presentasi atau apa namanya memberikan sesuatu kepada teman-teman yang lain. Safety deklarasi saya adalah pastikan menggunakan safety belt pada saat mengendarai mobil. Kemudian core value deklarasi saya adalah peduli dan cepat tanggap terhadap kebutuhan customer dan keluhan customer. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita diskusi ya. Kira-kira kenapa sih yang jadi fokus adalah industri manufaktur? Mungkin izin kepada panitia untuk bisa memberikan opening speaker bagi yang mau menjawab. Kira-kira mengapa industri manufaktur yang kita sorot? Ini terbalik nih pembicaranya ngasih pertanyaan ya. Mungkin Mas Ferry bisa memfasilitasi nanti yang bisa menjawab mendapatkan hadiah, Mas. Silakan yang ini mau sharing. Pertanyaan langsung dari narsum nih ya, gitu ya, spesial gitu ya. Ya, ayo silakan. Jadi Bapak Ibu silakan. Ingin menjawab pertanyaan dari Packing One nanti kita akan merchandise khusus. Silakan. Diskusi bebas ya, Packing One ya. Kalau bisa jangan ada yang dari BBRK Bandung, Pak. Nggak boleh. Ya dari luar, ayo. Jadi pertanyaannya mengapa industri manufaktur gitu ya, Packing One ya? Mengapa yang diangkat adalah industri manufaktur? Bapak Ibu. Waduh, suaranya menggema ini. Ibu Retno Wulandari. Ibu Retno, suaranya menggema. Banyak tenaga kerja, Pak. Karena banyak menampung tenaga kerja, wah luar biasa. Ya, bagus Ibu, salah satu jawabannya adalah itu. Baik, terima kasih Ibu Retno sudah aktif ikut diskusi di acara forum ini. Ya, Bapak-Ibu sekalian, yang pada umumnya Ibu dan Bapak ketahui bahwa manufaktur adalah identik dengan otomotif ya, otomotif gitu ya, pabrik-pabrik besar, betul. Jadi kita lihat salah satu beberapa manufaktur, ya ini contohnya adalah industri semen, kemudian garment, ya kemudian elektronik, sepatu ini, kemudian elektronik, dan terakhir adalah otomotif. Ini salah satu contoh beberapa industri besar manufaktur. Kenapa sih manufaktur? Salah satu adalah tadi, ini hide-nya gimana ya? Ya, industri manufaktur kita yang kita kenal adalah industri besar atau mass production. Jadi memproduksi sesuatu yang besar dan continue ya terus menerus. Itu salah satu makna industri manufaktur. Sehingga betul bahwasanya begitu industri besar banyak penampung tenaga kerja. Kemudian yang kedua kita lihat bisnis proses dari industri manufaktur. Ya, tadi Pak Hadi sudah menjelaskan banyak banget industri kita di Jawa Barat. Kenapa sih penting kita lihat ya bisnis proses? Bapak-Ibu sekalian, rantai bisnis sebuah industri manufaktur atau industri besar itu sangat panjang prosesnya. Ya, kita lihat dari sisi customer, end user. End user ini tidak bisa membeli, contohnya adalah kepada dealer ya, kalau otomotif. Dealer minta kepada pabrik pembuat. Pabrik pembuat minta kepada first tier-nya. Nah, first tier banyak ya. Dari first tier juga akan meminta kepada second tier. Yang second tier minta kepada third tier dan sampai fourth tier. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, dari satu customer itu bisa memberikan dampak rantai bisnis yang sangat luar biasa. Permintaan, 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 hingga
Nomor satu ini ada membangun pemimpinan sendiri. Tolong dimut. Sangat luar biasa, sehingga dari mulai supporter sampai first-tier saja sudah banyak industri yang terlibat dalam bisnis proses. Nah, inilah kenapa kita semua termasuk pemerintah banyak berfokus kepada industri manufaktur. Karena backward-nya sangat panjang. Ini dari skala industri belum impact kepada hal-hal yang lain. Begitu industri berkembang, orangnya banyak, butuh makan, butuh pakaian, butuh sepatu, butuh pariwisata, dan lain-lain, itu akan berdampak kepada semuanya. Nah, makanya kenapa yang disoroti adalah industri manufaktur. Apalagi Jawa Barat, tadi Pak Adi sudah mengatakan sekitar 60% itu ada di Jawa Barat. Ini adalah peluang kesempatan bagi kita sebagai penduduk Jawa Barat. Ya. Nah, kita akan lihat forecast otomotif manufaktur. Bapak-Ibu sekalian, untuk mendapatkan data ini, ya memang aktualnya sangat sulit. Sangat sulit karena sebenarnya data ini adalah data forecast yang dilakukan oleh beberapa ahli khususnya di otomotif. Saya akan fokus kepada otomotif agar bisa lebih ke arah yang kepada penjurusan di ada di BBLK Bandung ya. Otomotif dan manufaktur. Ada tiga sumber yang saya akan sharingkan di sini. Yang pertama adalah dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AIC. Kemudian data yang kedua adalah data dari Kementerian Perindustrian Indonesia. Ini akan membahas forecasting roda 4. Kemudian tiga, data dari Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor atau GIAM. Inilah yang mensupport roda 4 maupun roda 2. Kita lihat seberapa besar forecast untuk aktivitas manufaktur khusus otomotif di masa mendatang setelah pandemi. Nah, ini Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Ada 5 perusahaan di situ. Nah, ini saya ambil ya dari data IC. Ini data hasil forum grup diskusi GNKI dari Kemenaker. Bapak-Ibu sekalian, kita lihat bahwasannya di tahun 2020 ya, ini terpuruk, turun minus 43%. Data ini diambil dari tahun 2013. Banyak faktor-faktor yang membuat naik turunnya sebuah produksi sepeda motor. Ya. Nah, di tahun 2021 terjadi kenaikan sekitar 17-26%. Ini data yang diambil dari asosiasi, datanya valid Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak ngarang ya, nggak boleh. Ini data harus valid. Ini dan diambil dari teman-teman yang bergerak bidang motorcycle. Nah, faktor apa sih? Ya, ini yang sudah dijelaskan kemarin dari FGD. Motorcycle demand ini pertama adalah ekonomi faktor. Jadi adanya pertumbuhan GDP, kemudian komoditi, harga-harga komoditi, ya kemudian ready available financing. Ini yang biasa kredit ya. Kemudian infrastruktur. Ya. Kemudian ada lagi sosial demografi dan faktor teknologi. Ini yang membuat demand-demand motorcycle. Ini data untuk sepeda motor. Kemudian bagaimana data dari Menteri Perindustrian. Ya. Dari Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Jadi memberikan informasi bahwasanya terjadi perubahan-perubahan ya di tahun dari tahun 2016 2020 turun. Ya, kemudian sempat naik di di triwulan pertama atau di Q1, Q2 sempat turun kembali. Ya, kemudian di tahun 2021 terlihat triwulan kedua atau Q2 itu naik ya.
Nah, ini ada beberapa industri besar yang jadi sorot adalah alat industri alat angkat angkut, kemudian industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, industri karet, barang dari karet dan plastik serta industri kimia. Ini yang disorot oleh Menteri Perindustrian ya. Jadi sudah menggeliat naik mulai di kuartal kedua atau triwulan kedua. Nah, gambaran umum pasar kendaraan bermotor roda 4. Nah, ini forecasting roda 4 yang sudah dirangkum oleh Menteri Perindustrian. Jadi jumlah pabrikan sekitar 21 perusahaan, jumlah unit produksinya ya unit sekitar 0,69 juta di tahun 2020 kemarin, turun ya dari tahun 2019. Kapasitas produksinya 2,35 juta per tahun, jumlah tenaga kerja tuh 38,39 ribu. Investasinya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hadi ya. Gunakan rasio kepemilikan 99 unit per 1000 penduduk. Artinya masih sangat rendah. Ya, jadi 1000 orang hanya punya yang punya mobil itu 99 saja. Masih banyak peluang untuk bisa menjual roda 4 di Indonesia khususnya. Nah, kemudian kinerja industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih pada PDB industri alat angkat angkut. Nah, ini kita soroti ya di tahun 2020 ya. Wall source-nya di roda 4 dan produksinya sudah mulai meningkat ya. Sudah kelihatan walaupun masih lebih rendah dari tahun 2019 di 2020. Kemudian salah satu parameter bahwa naiknya menggeliatnya industri otomotif, manufaktur khusus otomotif, itu adalah Purchasing Manager Index atau PMI Indonesia. Nah, ini kita lihat dari Januari terus meningkat, kemudian the peaks ya di bulan Juli kita terjadi second wave. Di Agustus sudah mulai meningkat. Ini tanda-tanda baik untuk melakukan kegiatan manufaktur. Nah, PMI ini adalah ya, PMI adalah tingkat pembelian khususnya adalah import ya. Semakin besar itu pembelanjaannya, maka akan semakin baik karena proses di industri manufaktur masih juga kita menggantungkan import. Nah, kemudian ini target ekspor pasar kita Indonesia ke beberapa negara ya, targetnya adalah sangat besar. Ini peluang juga kita untuk bisa menggeliat pasar untuk otomotif. Kemudian terakhir, kita data dapat dari gabungan industri alat-alat mobil dan motor, GIAM. GIAM ini adalah gabungan beberapa industri manufaktur komponen yang bergabung untuk support baik roda 4 maupun roda 2, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi ini sudah masuk ke first tier, second tier, maupun third tier-nya. Nah, ini motor vehicle domestic market. Ya, ini data dari GIAM ya, Bapak-Ibu ya. Bukan saya yang mereka-reka. Terjadi gejolak dari mulai tahun 2005. Ini ada macam-macam. Ada stagnan, ada tinggi, growth, kemudian turun di 2020. Dan forecasting-nya dari 2021 yang mulai menggeliat naik. Mudah-mudahan di tahun 2022 dan sampai seterusnya bisa menggeliat di sekitar 1139. Ya. Ini sama, ini dengan persentasenya. Nah, kemudian mapping untuk GIAM. Ini mungkin yang kita bisa soroti untuk kita cermati bahwasanya, ini lihat Bapak-Ibu sekalian, ya, banyak sekali industri komponen produksi untuk mobil. Karena BOM, bill of material dari mobil itu mungkin ratusan ya, bahkan ribuan komponen yang ada di kendaraan roda 4 yang masih konvensional. Mungkin nanti pada saat berubah kepada EV atau electric vehicle itu akan berkurang banyak karena mungkin komponennya tinggal beberapa puluh atau ratusan, beda dengan yang konvensional. Tapi di Indonesia mungkin karena masih mahalnya harga electric vehicle, mungkin akan bisa bertahan lebih lama untuk konvensional. Nah, ini banyak sekali pabrik-pabrik
yang ada di Indonesia. Dan hampir mungkin 60%-nya tadi ada di Jawa Barat. Nah, ini roda 4. Dan ini roda 2, Bapak-Ibu sekalian. Pun banyak. Walaupun bom atau bill of material dari sepeda motor lebih sedikit daripada roda 4. Ya, ini challenge kita bahwasanya peluang. Ya, ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah satu, terbuka peluang yang besar kebutuhan tenaga kerja. Ya. Even masih dalam kondisi pandemi, ke depan itu masih ada harapan yang cukup luar biasa untuk bisa kita sebagai orang Jawa Barat itu bisa merebut peluang itu. Kemudian dari sisi balai, ya, khususnya BLK, PKK, BLK komunitas, dan lain-lain. Peluang bagaimana mengembangkan hubungan balai atau pelatihan dengan industri. Nah, ini sudah ada Pak Hadi di Kadin sebagai juga jembatan untuk bisa menjembatani BLK, pelatihan, kemudian FKLPI dengan industri. Kemudian peluang pengembangan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, tadi dikatakan bahwasanya masih banyak gap ya, Pak Hadi. Masih banyak gap yang jauh antara kita pelatihan gitu ya dengan apa yang dibutuhkan untuk industri, jangankan untuk future gitu ya. Yang sekarang saja masih banyak gap. Nah, ini peluang untuk kita bekerja sama bersinergi bagaimana kita bisa mengembangkan pelatihan gitu ya di balai baik di UPTP, UPTD maupun BLK komunitas untuk bisa bersinergi bagaimana program pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan industri. Baik skala kecil maupun skala besar. Baik teknologi yang sekarang maupun teknologi yang akan ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Singkat, padat, mudah-mudahan, tapi bisa memberikan informasi bagaimana ke depan industri manufaktur, khususnya otomotif, bisa menjadi acuan untuk kita tetap semangat untuk bisa belajar dan melatih guna untuk memenuhi kebutuhan industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita masuk ke tadi dunia manufaktur gitu ya. Nah, tadi kan kenapa gitu ya dipilih manufaktur ya? Karena tadi kan berawal dari satu customer saja di industri manufaktur itu nanti bisa berkali-kali lipat ya gitu tumbuhnya gitu ya. Dan tadi yang sudah sampaikan Pak King Wan adalah ada beberapa faktor yang nanti mempengaruhi perubahan di dunia industri khususnya di manufaktur gitu ya, dari sisi ekonomi, kemudian dari demand gitu kan, sosial demografi, teknologi dan juga infrastruktur gitu ya. Dan sebetulnya tadi dari adalah terbuka peluang kebutuhan tenaga kerja yang sangat luar biasa, meskipun nanti kita ada peralihan gitu dari pasca pandemi ini, tapi tetap nanti peluang akan sangat luar biasa di depan sana. Kemudian peluang bagaimana hubungan tadi balai dengan industri yang juga itu harus nanti disinkronisasi kembali, dan juga nanti adanya peluang pengembangan program pelatihan yang harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu ya. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak King Wan. Yang tak kalah penting, kita juga nanti harus mengetahui juga sebetulnya setelah tadi kita tahu demand, kemudian nanti tadi perkembangan industri manufaktur, kita juga nanti akan mengetahui bagaimana sih sebetulnya paradigma tata kelola pelatihan kerja dalam kerangka transformasi balai latihan kerja. Seperti tadi juga Pak Agung ya di welcoming speech-nya sampaikan bahwa transformasi BLK ini merupakan salah satu dari 9 lompatan yang telah ditetapkan oleh Kemnaker. Nah, untuk itu kita akan masuk ke narasumber saya yang ketiga gitu ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan kembali lagi bahwa jika sudah ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, silakan masuk ke slido.com, kemudian tadi masukkan kode yang sudah ada gitu ya. Kodenya di 755035. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya, narasumbernya siapa yang akan dituju dan apa pertanyaannya ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke narasumber saya yang ketiga gitu ya, yang akan menjelaskan mengenai paradigma tata kelola pelatihan dalam kerangka transformasi BLK. Nah, di sini narasumber saya adalah seorang trainer technical and soft skill, Ibu Ceria Sufit ya, di mana beliau merupakan kelahiran Manado
di mana histori pendidikannya yaitu dari Alan B. Shepard, San Antonio, Texas, USA, Monetary HS, California, USA, kemudian Psikologi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, dan Psikotes and Human Capital, John Lang Lasseter, Academy, Singapore. Ya, baik kalau gitu kita sambut Ibu Ceria Supit. Ya, silakan Bu Ceria. Oke. Ya, hi everyone lagi. Halo semuanya. Mungkin aku lebih ini ya, lebih mau spend waktu untuk menjelaskan intinya dulu dari presentasi ini, baru nanti PowerPoint-nya itu lebih ke data sih semua gitu ya. Jadi kan terima kasih nih, pekerjaan saya dipermudah karena narasumber sebelumnya itu sudah sedikit memberikan satu platform atau infrastruktur apa yang aku mau sampaikan sebenarnya gitu ya. Ya, jadi halo rekan-rekan semua ya, sebelum ini dipresentasikan mungkin bisa di hold dulu sebentar. Jadi rekan-rekan semua, kenapa Link and Match ini menjadi ini presentasinya bisa di hold ya. Enggak apa-apa sih. Jadi kenapa sih Link and Match ini menjadi something yang kita ini nggak pernah ketemu gitu ya. Bahkan kebetulan papaku seorang TNI mengatakan juga bahwa dunia pelatihan dengan kebutuhan itu dari zaman beliau tuh link and match ini sudah jadi topik gitu untuk dicari solusinya. Nah, kalau kita ngomong masalah, kita nggak akan dapat ke solusinya. Jadi nomor satu, kenapa dunia pelatihan dengan industri ini sering nggak match? Karena sebenarnya BLK ini, entah itu BLK komunitas, lembaga pelatihan seperti BLK Bandung, UPTP, atau UPTD, atau lembaga pendidikan termasuk, kenapa sulit bisa sampai kepada industri? Karena Anda ini sedang mengejar target yang bertumbuh dan berjalan, bahkan berlari. Gimana caranya Anda bisa mengejar sesuatu yang dia juga terus jalan gitu? Nah, sementara kalau aku lihat metode-metode BLK atau lembaga pelatihan bahkan pendidikan itu, mereka mencoba melukiskan gitu ya, menggambarkan industri, gimana Anda melukis sesuatu yang dia terus jalan dan bertumbuh gitu. Nggak bisa. Mau kita pakai kendaraan F1, kalau kita metodenya tetap melukis, itu nggak akan jadi. Jadi yang harus diganti itu mesinnya, mesin pelatihannya yang harus diganti. Mungkin digantinya harus video gitu, nggak bisa lagi ngelukis satu apa ya, membuat pengkajian gitu, Anda akan ketinggalan jauh gitu. Nah, jadi hari ini saya mau sedikit share apa sih yang harus dilakukan lembaga pelatihan supaya industri itu lembaga pelatihan itu tahu bahwa untuk mengejar industri itu, kalau Anda melakukan yang persis sama dengan yang Anda lakukan tahun lalu, 5 tahun lalu, ada istilah adalah satu kegilaan melakukan sesuatu yang sama tapi berharap hasil yang berbeda gitu ya. Jadi kalau Anda ingin link and match dengan industri, harus ada satu transformasi bahwa cara kita mengelola lembaga pelatihan itu sendiri udah nggak bisa seperti dulu. Tapi kita sangat tertolong dengan teknologi yang ada. Nah, saya sebenarnya kenapa bisa berinteraksi dengan Kemenaker itu, karena senang sekali tadi Pak Hadi sudah paparkan tentang kawasan-kawasan industri. Karena sebenarnya dulu saya Vice Executive Director-nya Asosiasi Kawasan Industri. Jadi dulu awalnya nih, kerjaan saya ini bawa BLK-BLK, ketemu kawasan industri, teman-teman saya di kawasan, saya minta kumpulin semua HR manager dan orang production-nya, BLK presentasi di situ, kasih tahu produknya apa. Nah, tapi seringkali inputan dari teman-teman itu apa? Cer, nggak nyambung nih Cer, gitu. Dari segi jurusan, dari segi kompetensinya, gitu. Nah, itulah tugas saya untuk membantu teman-teman BLK, atau LPK bahkan, atau BLKK gitu ya, untuk ayo kita pakai nih cara yang beda gitu. Karena kalau mau pakai cara yang lama, oke silahkan, tapi
akan ketinggalan. Seperti yang saya bilang, kita ini lagi mengejar sesuatu yang bergerak dan bertumbuh. Sama seperti Anda sudah lama nggak ketemu siapa yang punya anak kecil, tiba-tiba ketemu anaknya udah gede aja gitu. Nah, Anda terakhir Anda ke industri kapan? Nanti Anda datang ke industri kaget juga gitu. Udah luar biasa. Kenapa tadi sudah dimention baik dari Pak Kingwan, Pak Hadi, bahwa kita ini sedang mengalami yang namanya transisi, disrupsi, shifting gitu ya. Dari yang sama seperti yang kita lakukan sekarang. Kenapa ini kita nggak lakukan sebelumnya? Karena belum ada disrupsi pandemi, belum ada disrupsi lainnya gitu. Tapi saya sih udah dari, mungkin dari sekitar 6 tahun yang lalu, karena banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, kami udah biasa live stream seperti ini. Cuman baru sekarang aja heboh di Indonesia karena pandemi gitu. Nah, hari ini kita mau bicara supaya Anda punya pilihan cuma dua nih, lembaga pelatihan. Anda mau nunggu sampai Anda udah nggak kekejar lagi saking kejauhan, atau dari sekarang kita lari dengan cara yang berbeda, yaitu nanti saya jelaskan ya, cara mengejar industri yang paling cepat. Nah, presentasi saya hari itu sebenarnya fokusnya di situ. Oke, bisa mulai ditampilkan. Ini saya ditolong banget nih sama Belka, Belka Bandung, terima kasih ya. Oke, ya, jadi satu informasi yang menarik bahwa hanya di tahun yang sama, tahun 2020, dari Januari sampai April itu kebutuhan lapangan kerja atau lowongan kerja itu turunnya drastis. Anda bisa lihat hanya dalam waktu 4 bulan. Ya, dari Januari ke April itu cut sampai 50% gitu. Nah, bahkan BPS dari ekonomibisnis.com katakan jumlah lowongan pekerjaan itu turun sampai 70%. Ini bukan ngomongin link and match aja nih. Ini baru ngomongin COVID aja hanya karena pandemi nih. Gitu. Sebelumnya udah nggak link and match, ditambah COVID. Nah, tapi seperti tadi kita sudah sempat aku dengar Pak Hadi, Pak Kingwan juga, yang namanya disrupsi itu ada threat, ada ancaman, tapi ada opportunity. Ada kesempatan untuk kita melakukan satu transisi gitu ya. Oke, next-nya. Nah, jadi ini tadi, seperti tadi Pak Kingwan, kalau kita ngambil data, kita cari yang lebih real ya. Kemenaker sih mungkin mengeluarkan statement melalui pandemi ini sekitar 2 jutaan yang hilang pekerjaannya. Tapi menurut Apindo, mereka ini kan pengusahanya, mereka yang tahu. Mungkin kan nggak banyak yang kalau PHK orang cerita-cerita gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa di minimal di 7 sektor ini, udah 6 juta yang sebenarnya kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Dari industri tekstil tuh yang paling tinggi ya, 2,1 juta, karena itu memang industri yang skill-nya sangat rendah, atau alas kaki gitu ya. Yang sekarang ini mau nggak mau, industri itu mempertahankan skill yang mau nggak mau harus ada orangnya di situ. Selama itu bisa digantikan mesin, udah pasti pakai mesin. Bahkan saya pernah kunjungan ke kawasan industri Gresik di Gresik ya, itu satu smelter yang sangat besar gitu. Karena ini cuma ada satu divisi, saya lihat mesin yang sangat besar di sekitar 1000 meter wilayah. Saya tanya, ini berapa karyawannya, kok kami jalan tuh kayaknya sedikit yang kerja. Itu cuma butuh 11 orang gitu. Wah, saya langsung surprise. Padahal itu termasuk mengadopsi cara lama ya. Gimana kalau yang sekarang dengan high-tech-nya gitu. Nah, Jawa Barat ini selama pandemi ternyata masih kalah sama Jakarta. Ya, 9,6%. Jakarta tuh 35% langsung hilang pekerjaan. Karena kan diversifikasi industri Jakarta mungkin lebih banyak gitu ya. Oke, next. Nah, kenapa kita nih sering antara industri dengan pelatihan itu dia belum link and match? Karena justru ini saya mau ngomong solusinya ya. Sebagai Anda lembaga pelatihan, Anda ini saat ini justru yang bisa menjadi solusi terbaik masalah link and unlink dan unmatch antara industri dengan dunia pelatihan. Kenapa?
dunia pendidikan itu relatif rigid, dia untuk berubah kurikulum itu susah. Jadi sekarang ini kenapa sampai dibuat BLK komunitas sampai 1000 gitu ya, lalu rencananya UPTP akan dibangun di setiap provinsi, begitu bocornya Pak Dirjen ke saya waktu itu, karena mereka sadar gitu, kalau misalnya hanya bergantung kepada pendidikan, maka itu agak susah. Sedangkan BLK ini sangat dinamis. Term periodnya sangat singkat, dan dia itu sangat didominasi dengan langsung praktek kerja. Dan itu yang paling diharap, itu yang paling tepat untuk industri. Karena industri itu cari yang siap. Nah, yang kondisi yang dikondisikan paling dekat dengan industri itu sebenarnya balai latihan kerja. Baik itu apa saja ya, UPTD, UPTD, UPTP, UPTD, BLKK, saya nggak tahu ada jenis-jenis lainnya nggak, tapi LPK juga gitu ya. Nah, terus karena kebanyakan di sini itu dari pemerintah, kelebihan Anda itu sebenarnya di anggaran. Kenapa? Karena kalau lembaga swasta, ketika secara perekonomian dia di-hit gitu ya, maka dia udah nggak bisa lakukan pelatihan. Kalau di dunia pemerintahan, saya cuma taunya itu refocusing anggaran. Karena pemerintah belum masuk di level bangkrut gitu ya. Tapi kalau perusahaan, termasuk lembaga pelatihan swasta, banyak yang bangkrut. Dia sendiri udah nggak bisa nyewa rukonya, nggak bisa nyewa tempatnya gitu ya. Jadi Anda ini justru menurut saya, kenapa kami ditugaskan dari Kemenaker untuk menjadi duta lembaga pelatihan, karena BLK, mau itu penempatannya di daerah maupun di kota atau di pusat ataupun di daerah, itu saat ini menjadi solusi yang terbaik untuk mengurangi pengangguran sebenarnya. Nah, lalu Anda ini punya timing yang selama pandemi ini adalah timing ya, di mana masyarakat itu literasinya terhadap teknologi itu secara merata tuh langsung ada. Yang sebelumnya saya sendiri dulu skeptis ketika ojek online itu mau masuk ke Indonesia gitu. Kebetulan teman main saya itu teman-temannya Nadiem Makarim juga gitu. Jadi kita suka dapat bocoran-bocoran gitu, gimana sih dia bisa bikin perusahaan kayak gitu ya. Ternyata simple sih, karena dia melihat peluang. Nah, setelah dia muncul, maka seperti Gojek gitu ya, maka industri yang lain baru mau ikutan, tapi udah telat. Marketnya itu sudah dikuasai perusahaan-perusahaan ini. Nah, sama. Anda mau, Anda dan saya ini sebenarnya kita pakai nama Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kebanyakan yang besar itu justru perusahaan asing. Di kawasan industri itu bahkan shareholder kawasan industri di Indonesia, mayoritas itu Jepang justru. Saya sedih juga. Saya mau bilang nih, kita ini masih dijajah loh, teman-teman. Tapi dijajah secara perekonomian. Nah, ketika industri-industri ini memang banyak secara sengaja nggak mau ditransfer knowledge-nya. Karena kalau Indonesia tambah pinter, tambah mahal SDM-nya. Gimana mereka caranya SDM-nya tetap murah? Sehingga transfer of knowledge itu lebih dibatasi. Tapi untungnya sekarang kita ada di timing di mana benar-benar peran swasta itu dengan BLK itu lebih dekat gitu ya. Nanti saya cerita sedikit ya tentang forum seperti yang di mana Pak Kingwan dan saya juga berada gitu. Ya, jadi ini pentingnya satu BLK itu walaupun dia sudah punya 3R kejuruannya, tapi harus ada ruang untuk benar-benar bisa menjawab kebutuhan industri yang memang ada di lingkungannya. Saya kalau pergi-pergi ke daerah, saya paling senang kalau BLK itu mencetak wirausaha-wirausaha yang bisa mengindustrikan kearifan lokal mereka. Menurut saya itu nggak bisa dicuri sama pihak asing sama sekali. Kalau teknologi kita mungkin udah kalah sedikit, tapi masih bisa dikejar. Tapi kalau BLK menjadi mesin untuk membangun satu daerah, itu yang menurut saya yang harus jadi fokusnya BLK saat ini gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke paradigma nih. Apa sih yang sering di bagian mananya kita nggak link dan nggak match-nya? Pertama di orientasi.
Jadi kalau industri itu sangat simpel. Orientasinya itu di hasil. Pokoknya kalau hasil menghasilkan sesuatu yang benefit, itulah dia cara mengukur apapun. Sementara kalau di dunia pelatihan khususnya yang di pemerintahan itu, orientasinya itu hanya penerapan kebijakan. Ukurannya apa? Agak susah dan kita juga nggak bisa seperti yang poin kedua ya, kalau swasta itu kan hasilnya sangat terukur. Jadi saya mau kasih contoh gini, saya pernah kedatangan investor India. Saya bawa dia ke kawasan-kawasan industri. Anda mau tahu nomor satu yang dia tanya apa? Dia minta kalender. Dia hitung semua tanggal merahnya orang Indonesia. Lalu dia tanya, di sini mayoritas apa agamanya? Di sini mayoritas apa kebiasaannya gitu? Nah, mereka diskusi lah langsung dengan future rekanan mereka, karena mereka mau menggandeng pabrik yang sudah ada di Indonesia untuk joint venture gitu ya. Jadi mereka itu sangat concern tentang satu orang itu bisa produktivitasnya itu seperti apa. Nah, dia akan ketemu angka nih. Dia akan hitung UMR-nya, dia akan hitung semua dalam setahun. Nah, inilah tingkat produktivitas ini yang dia compare ke negara lain. Jadi dia akan mikir nih, gue mau kerjasamanya sama Indonesia dengan SDM dan produktivitasnya atau ke Vietnam atau ke Myanmar atau ke tadi Bangladesh. Sedih banget ya, kita masih di bawah Bangladesh ya, Pak Hadi ya. Aduh. Jadi seperti itu cara ya, seperti itu cara berpikir industri itu sangat simpel. Sementara kalau pemerintahan itu lembaga pelatihan di bawah pemerintah itu mau nggak mau harus merangkul semua masyarakat. Jadi BLK itu setahu saya nggak bisa mencortir kan, wah harus yang level ini yang boleh masuk. Justru dialah alat untuk bisa merangkul masyarakat. Jadi kadang-kadang gapnya di situ. Tapi tenang, kita mau ngomong solusi hari ini. Kita nggak mau ngomongin masalah aja. Nah, sementara kalau di dunia industri yang menjadi king-nya, menjadi Pak King One-nya gitu. Pak King One, king-nya siapa? Ya customer-nya perusahaan dia, ya kan? Jadi customer itu adalah raja kalau di dunia industri. Sehingga dia akan ngikutin nih rajanya mau apa gitu. Dia akan terus cari tahu perilaku konsumen apa. Nah, salah satu expertise saya adalah saya ini orang riset perilaku konsumen. Jadi saya biasa dipakai perusahaan untuk membuat satu studi tentang perilaku konsumennya supaya nanti diterjemahkan ke apa packaging produknya, dari mana pengiklanannya, hal-hal seperti itu. Lalu kalau di industri itu dia karena dia ini setiap waktu ada cost-nya, dia nggak bisa nunggu. Gitu, dia nggak bisa nunggu. Makanya tadi kembali ke analogi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau BLK ini mau ngejar industri, industri ngomongin ke industri, tungguin dong, saya lagi ngejar Anda nih. Terus industri bilang, gue juga dikejar, masalah konsumen gue lari juga gitu. Ya, jadi contoh misalnya begini, Anda mau tahu industri sendiri ini lagi getar-getir karena dengan shifting dan semua yang ada, mereka pun harus bertransformasi gitu. Nah, salah satunya seperti ini, kalau dulu itu mencari tenaga kerja itu lebih mudah dibanding sekarang. Kenapa? Nah, saya nanti akan bahas the future of Indonesia itu kaum milenial gitu. Nah, saya ini pas banget di antara gap antara generation X dengan generation milenial. Sehingga saya sangat bisa ngeliat gitu, teman-teman saya milenial itu cara berpikirnya gimana, dia lebih suka mau jadi apa, itu sangat beda dengan Generation X. Kalau dulu, kalau angkatan sedikit atas saya itu udah mikirnya kerja di perusahaan mining internasional gitu ya, gaji tinggi, jabatan tinggi, fasilitas mewah, itu namanya keren. Kantornya mungkin di ya di daerah-daerah yang elit gitu ya, kalau bisa di luar negeri. Tapi yang di bawah itu, apakah mereka mau jadi seperti itu? Enggak. Teman-teman saya milenial, siapa sih figur-figur yang dia mau? Raffi Ahmad, Atta Halilintar, kompetensinya apa coba? Ya, kompetensinya apa gitu?
mereka mau tahu, mereka anak milenial tuh mikirnya duitnya di mana? Sesimpel itu gitu. Nah, bayangin BLK ini harus berhadapan dengan satu generasi yang nanti kedepannya tuh mereka yang memimpin, termasuk industri. Jadi Anda nih akan ketemu, kalau ke industri, Anda akan lihat nih di balik CEO-nya, bahkan HR manajernya itu udah kaum milenial gitu, atau generation X yang sudah di tengah gitu ya, bukan yang awal-awal, bahkan yang cara berpikirnya sangat simpel gitu, sangat simpel. Jadi sekarang anak muda itu yang Anda sedang latih nih di lembaga pelatihan, kenapa ini penting lembaga pelatihan tahu? Karena kalau orang sama seperti shifting ini membuat industri yang lama banyak yang hancur, yang baru banyak yang tumbuh. Nah, jadi sama seperti Gojek tadi deh ya. Gojek itu hanya usianya 9 tahun. Tapi dia asetnya dia? Cuman aplikasi. Dia nggak punya mobil, dia nggak punya supir gitu ya. Tapi revenue-nya itu sampai sekitar 150 triliun dalam 9 tahun. Nah, saya dapat info dari teman saya kalau Garuda yang sudah 40 tahun di Indonesia, wah asetnya sih banyak ya, apa pesawat gitu kan mahal banget gitu. Tapi tahu nggak revenue-nya? Hanya nggak nyampe 50 triliun. Nah, inilah fenomena yang saya bilang tadi, kita ini lagi ngejar sesuatu yang lagi lari juga. Jadi transformasi itu bukan pilihan lagi, itu udah keharusan gitu. Kalau enggak, kita akan tinggal nunggu waktu sampai sudah benar-benar nggak ada gunanya, akhirnya mau nggak mau harus dialihkan ke fungsi yang lain. Kita pastinya tidak mau seperti itu. Oke, next. Nah, ini mindset daripada industri itu pingin supaya BLK, ketika ada lulusan BLK, dia cuma mau satu. Dia, orang ini udah jelas bisa apa. Sorry, bukan sertifikasinya. Walaupun bagus ada sertifikasi. Dan itu penting, penting, sangat penting. Tapi walaupun itu semua sudah ada checklistnya, dia akan tetap pada saat di lapangan, HRD-nya akan lihat dia bisa apa gitu. Tetap harus kembali ke skill yang real. Jadi nggak bisa skill yang hanya tertulis di sertifikat atau di degree-nya gitu ya. Nah, lalu mereka itu simple. Kenapa di perusahaan itu memperlakukan trial period? Jadi mereka itu hanya bisa membuat untuk kerja trial dulu deh. Kita lihat dulu deh lu kerja gimana gitu. Nah, yang buruknya kadang-kadang bahkan ketika opportunity itu datang, nah kembali saya bilang, anak milenial itu sangat sulit mengerti tentang birokrasi. Sehingga yang terjadi apa? Baru sebentar kerja, langsung caw. Karena dia nggak biasa duduk, terus dimonitori apapun yang dia lakukan, nggak biasa kayak gitu. Jadi perilakunya udah shiftingnya udah jauh gitu ya. Nah, ini sedikit aja next. Ini tentang generasi sosmed. Ya, generasi sosmed ini sangat terbiasa dengan hal-hal teknologi. Ya, di dua next slide-nya itu Anda bisa lihat generasi sosmed ini ada plus ada minusnya. Ya, bisa next slide-nya. Jadi di generasi sosmed ini coba bisa tanya ke Pak Kingwan, gampang enggak memanage anak milenial, Pak Kingwan? Ya, susah memang. Beberapa hari ada yang langsung resign, Bu. Ya, exactly. Kenapa? They're hard to manage. Mereka nggak susah dikelola. Karena mereka itu tiap hari dibombardir dengan hiburan, tiba-tiba harus duduk di kantor, apalagi pabrik gitu ya. Dengan tidak ada warna-warna, nggak ada games yang gimana. Ya, boring lah gitu. Nggak usah angkatan mereka. Saya aja udah nggak mau kerja yang sangat-sangat terstruktur gitu ya. Nah, jadi mereka ini juga udah nggak pusing dengan urusan jabatan gitu-gitu. Mereka pinginnya banyak duit, bisa beli ini itu, bisa travel ke seluruh dunia gitu. Jadi sangat berbeda. Lalu mereka ini juga yang nyebelinnya itu sangat fokusnya ke diri sendiri. Jadi moody gitu ya. Atasan ngomong apa dikit langsung tersinggung gitu. Kenapa? Karena mereka pola pendidikan anak-anak milenial sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Jadi urusan kedisiplinan,
urusan bisa mengikuti arahan, itu mereka skillnya sangat rendah. Dan itu yang penting dari awal BLK sudah mengadopsi skill-skill itu dari sekarang. Jadi jangan ngelihat cuma jurusan otomotif. Otomotif itu satu skill set. Jadi orang yang bengkel, dia harus punya soft skill-nya juga. Dia harus teliti, dia harus punya perhitungan. Itu soft skill-nya dia gitu. Soft skill itu bukan cuma senyum, bukan cuma ramah, bukan soft skill itu adalah seperti tadi Pak Hadi sempat mention tentang motorik, soft motorik gitu. Misalnya orang bisa aja sih jadi montir, tapi ada montir yang dia halus buatnya, ada yang kasar gitu. Itu soft skill juga yang harus teliti, cara mereport, cara menganalisa, cara mengambil data, itu semua soft skill sebenarnya. Technical sih. Makanya saya suka menamakan diri saya sebenarnya technical skill, karena orang mikirnya kalau soft skill tuh hanya leadership dan service excellence. Padahal penting mereka tuh diajarin gimana cara mengambil satu data, gimana menganalisa, gimana kita ngikutin arahan. Itu harus dilatihnya dari BLK. Nah, next. Ini saya waktunya kayak tinggal dikit lagi ya. Udah mau habis kayaknya. Nah, jadi, tapi sekarang itu anak-anak kreatif. Jadi, saya rasa semua BLK ini harus bertransformasi, melihat, mengakses bahwa calon yang akan lulus dari BLK ini tidak hanya kerja di industri, tapi dialah adalah wirausaha. Karena mereka ini kreatif. Mereka lebih ngerti gadget daripada generasi sebelumnya. Anda kasih pensiunan mana untuk bikin toko online mungkin agak ribet gitu ya. Karena dia nggak ngerti apa platformnya. Tapi kalau anak sekarang, dia tahu cara promosi ke Instagram, ke TikTok, ke semua platform yang ada, Spotify, gitu-gitu. Dan teman-teman saya itu, nah, exactly. Nah, benar. Gojek itu memang, itu Nadiem Makarim, aku nggak tahu ya, tabungannya berapa tuh. Dia jebol kayak tabungannya. Nah, jadi pada dasarnya kita ini ada di era yang momen untuk berubah itu sangat tepat. Nah, next-nya, jadi akan ada 85, ini bukan 85 kerjaan yang baru ya, tapi, next slide-nya, 85 bidang yang baru bahkan. Jadi bisa jadi, saya selalu menganggap BLK ke depannya, harapannya nih, 1-2 tahun ke depan kalau saya ke BLK, saya ngelihat udah ada yang bikin content creator, ada yang sudah bikin digital marketing, sudah di era itu. Enaknya apa? Investmentnya sangat rendah dibanding mesin mesin yang sangat mahal gitu. Bahkan kadang-kadang BLK dikasih mesin dari Swiss, nggak bisa operatingnya. Kenapa? Listriknya nggak cukup. Gitu. Mesinnya sih udah canggih, tapi mesin yang nggak cukup dan tenaga ahlinya mungkin udah masa yang dulu, jadi nggak bisa dikirim ke Indonesia. Nah, kita masuk ke solusi nih ya. Bisa next slide. Nah, inilah yang dimana BLK harus mengadaptasi. Paradigmanya harus dirubah bahwa kurikulum harus dialihkan. Jangan mentraining yang nggak jelas industri mau atau nggak, tapi sebelum training, ajak orang-orang seperti Pak Hadi, Pak Kingwan untuk duduk bersama, tanya, saya mau bikin program pelatihan, anggarannya kira-kira segini, kasih tahu ke kita, enaknya pelatihan yang kayak apa, skill apa yang dibutuhkan. Dari awal industri harus ada. Jangan udah ini terus paksain industri bisa menyerap. Itu akan sangat sulit. Tapi dari awal sebelum training, sudah jelas, kalau kita membuat satu produk, kita udah tahu nih, yang akan memakai produk ini siapa gitu. Jadi nggak cuma terpaku, yang penting jurusannya ini, pokoknya ini, ya udahlah, pokoknya dilatih. Nanti yang diserapnya nggak jelas juga gitu. Industri yang mau nyerap juga bingung gitu ya. Nah, jadi metode dan pola-pola. Nah, ini yang sebenarnya dari semua, solusinya cuma satu sih, yang nomor 6. Kalau kita ngomongin kenapa BLK itu nggak link and match dengan industri, banyak lah. Industri juga punya masalah kok. Kita semua punya masalah gitu, apalagi di era pandemi ini. Tapi yang paling cepat transformasi dari BLK adalah bermitra dengan industri secara langsung di semua lini proses. Proses BLK itu sendiri, dari dia mendesain kurikulum, dari dia nanti memilih tenaga instruktur, dari dia nanti mengadopsi
skill-skill set yang dibutuhkan, dan hadirkanlah juga para praktisi industri ini terlibat sebagai semuanya, nggak cuma instruktur, tapi untuk mendesain kurikulum, ajak orang-orang yang nggak cuma yang ngerti SKKNI, tapi yang benar-benar dia yang tahu di lapangan. Oh, kalau jabatan ini yang skill hard skill seperti ini, karena gini, disiplin ilmu dan skill set dari perbankan sangat beda dengan manufaktur, sangat beda dengan tekstil, sangat beda dengan perusahaan digital. Itu semua punya soft skill yang beda-beda, gitu. Bentuk kedisiplinannya beda-beda. Cara interaksi atasan, rekan dengan bawahan sangat berbeda, gitu. Mungkin kalau di manufaktur mungkin masih kaku, gitu ya. Tapi kalau di industri digital, kayak saya dulu pernah jadi konsultannya Google, gitu ya. Wah, itu tempat office-nya udah kayak taman bermain, gitu, buat karyawannya. Udah kayak kafetaria, udah kayak ngafe, gitu. Dan atasan dengan bawahan itu relatively nggak ada generation gap-nya, udah kayak teman aja. Dan mereka tuh kerja sendiri-sendiri. Pokoknya dikasih target, terserah lo mau ngapain, hasilnya harus begini. Jadi milenial sekarang itu untuk mereka berkreasi harus diberi ruang kreasi. Karena kalau langsung dipakemin dengan modul daripada BLK, mereka tuh bisa apa ya, kemampuan apalagi awareness mereka terhadap teknologi melalui gadget itu bisa dilumpuhkan di situ. Nanti orang-orang yang pinter nggak mau ke BLK. Nanti BLK hanya dapat yang milenial sisa, yang tahunya cuma nge-game, dapat duit dari orang tua, males kerja. Nah, kita nggak mau seperti itu. Betul? Kita mau BLK isinya orang-orang brilian, dan ini menjadi citra yang baik kepada industri. Karena kalau yang saya bilang, kalau BLK nanti nyerapnya milenial sisa, itulah citra nanti di industri. Nanti industri dapatnya, oke, gini ya lulusan BLK. Kita nggak mau kayak gitu. Kita mau BLK ini lulusannya itu citra-citra yang muncul, branding dari BLK itu menjadi branding yang baik, yang positif, yang kekinian, dan bisa menjawab kebutuhan industri saat ini. Dan nggak cuma karyawan, mereka harus jadi wirausaha. Karena mereka saat ini lagi tumbuhnya begitu, ya kan? Barista lagi di mana-mana. Hampir semua UPTP saya lihat punya jurusan barista gitu. Apalagi industri kecantikan, blogger, semua yang bisa menghasilkan uang harus dibina. Kalau enggak, kayak Atta Halilintar, apa tuh ya jurusannya? Ya harus dibuat mungkin. Tapi harus diarahkan yang lebih berguna. Jangan cuma konten yang enggak jelas misalnya. Tapi yang mendidik supaya apa yang dibutuhkan, apa ya, memaksimalkan potensi untuk ke arah yang positif dari semua lini dan semua stakeholder-nya. Ya, sedikit saja, saya akan kasih gambaran kemitraan itu bisa apa aja sih. Next. Nah, ini yang Anda, untuk Jawa Barat, Anda pastikan menghubungi Pak Kingwan, karena beliau ini ketua forum lembaga pelatihan dengan industri di Bandung, ya. Di mana kalau saya ini forum yang di pusatnya. Nah, kemitraan itu bisa ini, macam-macam. Bisa pelatihan, rekrutmen, sertifikasi, magang, pendanaan. Seperti di Sorong tuh BLK, Sorong tuh dapat dana dari Freeport sekian ratus juta gitu ya, per tahun, 100 juta kalau nggak salah. Dari CSR-nya, uji kompetensi, peralatan, instruktur, bisa 1.000. Kita masing-masing daerah ciptakan aja sendiri, ini nggak terbatas. Lalu, next. Nah, kebetulan, ini saya sedikit kasih tahu forum di mana kita berada gitu ya. Ada di seluruh Indonesia, ada sekitar di 96 lokasi. Salah satunya yang di Bandung adalah Pak Kingswan, ketuanya, ya kan. Di dalamnya juga banyak orang Kadin, orang Apindo ada juga di situ. Nah, next-nya, apa sih harapan dari kementerian membentuk forum ini? Next-nya bisa dikasih. Next slide. Nah, jadi FKLP ini, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri ini dikukuhkan Menteri Kemnaker, Ibu Ida Fauziah, di Serang beberapa bulan yang lalu. Tujuannya supaya BLK makin mudah dapat kerja lulusannya. Jadi, next slide. Nah, ini tim kami yang di pusat. Kami yang apa, yang membentuk di daerah forum-forum ini, kita bikin forum komunikasi aja sih, supaya ada orang industri, ada BLK, yang nggak cuma surat-suratan, tapi duduk bareng di satu forum yang sama
dengan baju yang sama, yaitu untuk kompetensi SDM Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Semoga berguna, semoga bisa ditangkap ya pesannya. Sudah Bu, jadi sudah Bu ya? Sudah. Oke. Semoga aku nggak overtime ya, Mas Ferry ya. Kayak masih nunggu gitu ya, ada apalagi nih kayaknya yang lain juga sama. Jadi kayak ini penjelasannya luar biasa gitu ya dari Bu Ceria. Akhirnya kita punya mindset baru gitu ya, punya paradigma baru terkait dengan tata kelola pelatihan ya dalam rangka transformasi BLK ini. Yang tadi betul di awal tadi Bu Ceria sudah sebutkan bahwa kenapa sih sering terjadi gap gitu ya di link and match, karena memang ya juga ya ternyata memang industri itu dia lari terus gitu kan, dan yang harus dirubah adalah tadi mesinnya gitu ya, mesinnya yang harus dirubah, dan cara cepatnya adalah tadi BLK harus melakukan transformasi gitu, bahwa bermitra dengan industri langsung. Nggak hanya nanti ke industri ya, atau mindsetnya adalah bekerja, tapi juga kewirausahaan. Nah itu karena memang generasi kita generasi milenial, generasi sosmed, dan itu memang needs-nya mereka sekarang gitu kan. Dan tadi highlight-nya adalah pola kerjasama baru dengan industri. Nah itu ya, tadi kemitraannya juga banyak yang bisa dilakukan melalui forum FKLPI. Oke, ini karena waktunya terbatas ya, jadi ini saya sepertinya akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab gitu ya. Ini saya akan langsung bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di slido.com gitu ya. Ini pertanyaannya adalah yang pertama, tapi ini nggak ada yang kirimnya nih ya, siapa nih, jadi saya nggak tahu nih siapa yang kirim. Oke, langkah boleh di share pertanyaannya yang di Slido. Ada juga yang di chat saya lihat. Oke, sebentar, tapi bukan pertanyaan ya. Slido. Oh, ya. Oke, nah ini langkah pemerintah dalam mengurangi pengangguran itu seperti apa? Karena peserta pelatihan itu juga masih banyak yang nganggur, ya. Nah ini boleh dijawab mungkin oleh tiga narasumber kita dengan nanti jawaban yang berbeda. Silakan mungkin dari kalau kayaknya dari Bu Ceria dulu boleh nih. Ya kira-kira nih kalau mengenai dengan pengangguran gitu ya, kira-kira apa sih langkah gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga pelatihan untuk menekan angka pengangguran, karena tadi katanya peserta pelatihan itu masih banyak yang nganggur. Boleh. Okay. Aku kasih analogi yang paling ekstrim ya, sampai aku tuh men-challenge ya ke staf ahli Ibu Menteri atau ke Pak Dirjen gitu. Daripada capek diomongin, gini deh bikin BLK suruh itu di running orang industri pure gitu. Itu ekstrimnya. Kalau mau tahu ya, BLK tuh mau bentukan yang paling keren tuh kayak gimana, harus begitu. Gitu. Karena kan yang lainnya harus bertransformasi. Tapi exact, sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa transformasi, kalau kita mau nunggu kurikulumnya berubah, terus harus tanya lagi industri, mau kurikulum seperti apa, itu bakal lama. Gitu. Tapi dari awal aja, mereka yang kita ajak untuk mendesain program pelatihan dari awal itu bersama sudah dengan industri. Tiap jurusan sudah dengan industri yang memang dia di industri itu gitu. Misalnya kayak Pak Kingswan dilibatin di industri yang memang itu otomotif. Berarti semua jurusan otomotif udah ada Pak Kingswan, Pak Kingswannya di situ untuk ngasih tahu kalau kita di perusahaan butuhnya gini-gini-gini, sertifikasinya gini, levelnya ini seperti itu. Mungkin effortnya bakal kesannya harus balik lagi gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, mungkin ketika kita nyebutnya apa sih, kayak pelatihan baru gitu ya, kayak kan ada kayak angkatan-angkatannya gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kemitraannya harus dari sekarang, jangan nunggu yang semuanya udah lulus baru begitu. Tapi mana yang bisa industri dimasukin di seluruh proses memproduksi program pelatihan itu, sudah harus ada orang industri. Jangan bentuknya cuma kayak FGD gitu, no. Mereka harus di dalam tim yang BLK-nya, bukan cuma diundang kayak narsum gini ya. Itu Pak Kingwan bisa ngomong, tapi cuma setengah jam. Anda butuh dia mungkin 5 jam untuk duduk bareng dan membahas peritilan kurikulumnya seperti itu. Oke, baik. Sama nanti ini teman-teman dia kan yang mempromosikan nanti lulusan BLK. Siapa sih yang kenal orang-orang otomotif Indonesia? Ya beliau-beliau ini gitu. Kalau butuh kawasan industri, cari aku gitu kan. Jadi setiap industri
dia juga punya network industrinya di teman-temannya dia. Jadi kalau mau nargetin kawasan industri ke orang yang kenal nama orang-orang kawasan industri gitu. Ya, baik. Setuju sekali bahwa jadi memang solusinya adalah memang harus ada ruang ya, gitu, ada ruang untuk industri di lembaga-lembaga pelatihan gitu ya. Bahkan memang harus betul-betul terlibat langsung mulai dari kurikulum ya kan. Forum sih udah ada ya, forum sudah ada, tapi ya itu harus benar-benar diajak BLK masuk ke dalam BLK-nya untuk ngurus tuh semua produksi program pelatihannya sampai pembina adik-adiknya gitu. Industri itu jadi part of-nya lembaga pelatihan betul, gitu. Betul. Jadi memang aku bilang ekstrimnya industri yang running semua BLK justru. kalau mau gini mau tahu BLK tuh harusnya gimana? Ya udah bikin aja satu BLK di Jawa Barat running-nya semua timnya Pak Ning Swan dan Pak Hadi gitu aja. Baru kelihatan oh harusnya begitu gitu kan. Tapi kan enggak mungkin kayak gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Pokoknya disinkronisasi gitu ya, gimana caranya apa yang dilakukan oleh balai latihan itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri ya. Nah ini gimana nih, boleh ke Pak Hadi nih, Pak Hadi gimana Pak? Tadi kan harus ada ruang gitu ya untuk industri untuk bisa menyelesaikan masalah pengangguran gitu. Nah gimana Pak pendapatnya Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi saya sependapat tadi Bu Celia Supit ya, saya sering bareng dengan Pak Anton Supit. Jadi Ibu mungkin satu ini ya, beliau hebat juga. Iya. Saya dekat dan sering bareng mikirin ini. Iya, di Apindo beliau ya. Jadi saya kira sependapat Pak, memang perlu ada perubahan ya. Mungkin BLK satu yang disusulkan Bu Celia Sumit tadi saya kira benar. Kita mungkin perlu mengaktifkan asosiasi ya, himpunan kawasan atau industri yang ada di Kadin juga untuk terlibat menyusun kurikulum kan ya. Kan dapurnya bersama sehingga lebih pas juga peta kebutuhannya. Dengan itu pelatihannya seperti apa, jumlahnya berapa, mungkin akan lebih baik ya. Mungkin ke depannya ya, Pak Susanto, Pak Agung. Mungkin itu benar. Kedua, materi pelatihan kalau usul kami memang mungkin harus mulai blended juga ya. Tidak hanya on-site, tapi juga online, itu yang memungkinkan, sehingga zaman sekarang mungkin bisa diakses. Kan mulai banyak ya, kayak di ruang guru juga. Nah, ini kan di BLK juga ada yang bisa part of it online, ya, daring, part of it mungkin on-site, mungkin mengakses lebih banyak lagi dan mungkin lebih murah. Nah, yang ketiga memang sepakat ya, industri perlu punya, industri sendiri kan kita dorong punya learning factory, Pak, ya, untuk kepentingan pelatihan. Jadi kalau di Dikbud kan teaching factory, tapi teaching factory kan sulit juga bawa industri ke sekolahan. Yang lebih mudah, learning factory, industri diminta punya tempat-tempat pelatihan, ya, bagaimana, sehingga kayak di Jerman begitu, jadi ada pojok pembelajaran, bengkel pembelajaran. Nah ini yang besar Toyota sudah bagus lah, tapi yang lainnya juga perlu ke sana sehingga akan baik untuk industrinya. Mungkin itu Pak, jadi ada tiga hal terkait kita ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum. Kedua juga model-model pelatihan yang mungkin harus diubah lebih pro milenial dan lebih ini ya, ada yang online. Yang ketiga memang learning factory di industri juga diperkuat, atau tadi ya misalnya BLK percontohan yang kita semua involve ya. Mungkin itu Pak moderator. Ferry suaranya masih di mute. Oh iya. Mas Ferry suaranya masih ke mute tuh. Mas Ferry suaranya masih di mute. Nah. Ya, mau ke Pak Kingwan nih Pak sekarang Pak. Gitu kan, bagaimana kan sebagai ketua FKLPID di BPPLK Bandung itu ya Pak. Nah ini gimana Pak melihat bahwa terkait dengan ruang industri di Balai Latihan Kerja itu gimana Pak langkah-langkah untuk juga mengurangi, tadi pertanyaan adalah mengurangi pengangguran itu seperti apa Pak? Boleh Pak? Baik. Ya, terima kasih Mas Ferry dan yang bertanya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana mengurangi pengangguran justru yang sudah terlatih ini ya. Lulusan BLK kok masih nganggur gitu. Ya, selain dari kondisi pandemi ini juga ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin pemerintah sebetulnya sudah melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah Ibu Menteri kita sudah membuat 9 langkah perubahan untuk BLK. Nah pertanyaannya, diserap sampai sejauh mana? Itu yang kita tidak tahu ya. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah sekarang sudah mengembalikan
fungsi FKLPI. FKLPI sudah ada lama sebetulnya. Namun gaungnya nggak kedengeran. Saya aja baru menjadi ketua baru tahu ada FKLPI. Pak Hadi juga sama. kalau saya nggak ketok Pak Hadi, Pak Hadi, oh ada ya FKLPI, ada ya BLK, gitu ya. BLK gitu tahu. Ya. Gaungnya tahu setelah ngundang aku kan. Apalagi Bu Ceria baru bergoyang nih, jadi baru heboh gitu kan ya. Ya ini salah satu sebenarnya, salah satu pemerintah sudah bagus, jadi mengembalikan hitahnya FKLPI untuk bergerak untuk membentuk BLK. Jadi ini sudah bagus ya, pemerintah sudah bagus. Nah namun ada sesuatu di balik itu yang memang harus dirubah. Ini tadi betul kata Ibu Ceria bahwasanya harus dirubah pola pendidikannya. Nah kalau menurut saya itu adalah satu saja yang perlu dirubah, adalah perubahan kebijakan. Ini birokrasi yang paling gregetan kalau menurut saya. Jadi pemerintah ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Ceria, tidak bisa fleksibel seperti perusahaan. Perusahaan membuat learning center seperti di tempat saya ini, mungkin nanti bisa teman-teman bisa berkunjung ke tempat kami ya. Bu Ceria juga tadi katanya mau berkunjung dari kemarin-kemarin, nggak ada datang. Ajak dong, ajak dong. Ya jadi yang paling bagus memang Toyota punya learning center yang sangat baik. Kami pun ikut nyontek dalam tanda kutip, memang berbeda untuk masalah ruangnya karena memang beda produknya. Nah, kita akan sodorkan itu pola itu kepada BLK sebetulnya. Namun sekali lagi kebijakannya terlalu TikTok ya, di bawah nunggu atas gitu. Kita dorong ke atas Pak, dorong ke atas Pak, boleh gak sama atas? Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi mungkin harus berkolaborasi antara Kadin, FKLPI, mau daerah maupun pusat. Itu langsung ngomong ke Kemenaker, gak bisa ke ketua BLK, gak bisa kalau menurut saya. Percuma kalau ngomong ke ketua BLK, berat kayaknya. Jenjangnya berat, naik lagi, belum nyampe ke menteri, Bu Menteri, masanya sudah lewat tahun berikutnya. Jadi sudah ketinggalan lagi. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya adalah bagaimana kita ini untuk memperbaiki ke depan, mungkin dari Pak Hadi, khususnya di Kadin yang bisa langsung ke pusat, maupun ke gubernur misalnya, untuk bisa bertemu dengan Ibu Menteri ya, Bu Ceria ya, bahwasanya. Kelamaan. Aku sih langsung aja tim BLK-nya dikumpulin, industri tak kumpulin, ayo lu komunikasi. Ya, karena memang itu Bu, kita sudah, mungkin Pak Agung juga paham ya, kami dari FKLPI khususnya. Makanya doain ya BLK Bandung dapat yang top chair. Ya, mudah-mudahan kepala ketua BLK-nya bagus ya. Jadi ya, kita sudah mendorong, contohnya gini Bapak Ibu sekalian, kami dari PT IGP sudah turun tangan langsung untuk memperbaiki pola pendidikan pengukuran di quality. Jadi kami datangkan instruktur kami ke BLK. Itu salah satu untuk mempercepat ya, speed kompetensi yang ada untuk mengurangi gap. Ini real nyata. Mungkin bisa tanyakan ke bapak-bapak di BLK bahwa kami dari IGP sangat peduli dengan kompetensi yang ada di Jawa Barat khususnya, untuk menurunkan langsung instruktur kami untuk mengajarkan kepada teman-teman peserta pelatihan di BLK. Dan karena ada pandemi, mestinya instruktur BLK kemarin itu harusnya berkunjung ke tempat kami untuk belajar, gitu ya, untuk mengurangi gap. Nah ini dari sisi kami ya, Nah dari sisi pemerintah, ya tadi memang lelet ya Bu ya, sebaiknya ya kita bergerak bersama-sama untuk bisa di bawah ini bisa bersinergi. Jadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian, bahwasannya penting kita berperan, jadi tidak usah mengandalkan ke pemerintah mungkin ya. Pemerintah sih sudah pusing dengan urusan yang lain, kita sebagai praktisi bisa langsung terjun untuk bisa memperbaiki BLK ataupun baik PTD, UPTP maupun BLK komunitas. Mungkin itu Mas Ferry dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kingwan. Jadi betul ya, ternyata memang harus terjun langsung ya gitu industri gitu. Jadi tadi salah satunya adalah penempatan instruktur juga kan gitu ya, di balai latihan kerja biar nanti sesuai ya dengan kebutuhannya industri gitu kan. Sama tadi perlu adanya reformasi birokrasi ya Pak ya. Gitu kan dari sisi pemerintahan. Betul Mas. Nah, baik kalau tadi saya boleh simpulkan mungkin dari pertanyaan tadi bahwa pengangguran ini sebetulnya adalah masalah bersama gitu ya. Masalah bersama yaitu perlunya adanya kolaborasi yaitu dari sisi akademisi ya kan,
dunia industri, kemudian terjadi komunitas, dan adalah yang tentunya adalah pemerintah itu sendiri, ya. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Ini ada dari Bapak Gunarto dari Disnaker Trans, mana nih ya? Oke, ada Bapak Gunarto ya. Nah ini, oh ya, Kabupaten Kuningan. Oke. Nah ini yang terhormat narasumber dari Kadin, Bapak Hadi gitu ya. Ini mohon bantuan untuk penempatan tenaga kerja lulusan SMK maupun diploma dari Kabupaten Kuningan. Karena daerah kami ini bukan daerah industri. Nah gimana nih Pak Hadi ini terkait dengan ini Pak? Boleh Pak? Iya memang apa bukan hal yang mudah juga ya kalau Kadin kita punya wilayah-wilayah dan daerah. Nah, tentu saja perlu melihat data potensi industri dan apa yang Kadin di Kuningan kan gitu ya. Kami tidak tahu persis kekuatan di sana apa. Kalau Kuningan kalau tidak salah pariwisata ya mungkin ya pariwisatanya bagus. Kemudian ada sekolah SMK ada politeknik di sana. Nah, kita masih belum tahu persis berapa kekuatannya. Tapi saya kira memang harus ini, Bapak, kalau dari Disnaker memang justru harus, yang kami lihat seringkali di wilayah itu, apa sinergi ya antara kementerian, antara departemen, misalnya Disnaker, Distrik, Disperindak, Dikbud, Kadin, dan asosiasi, ya ini perlu diperkuat, Pak. Kita di Jabar sedang membangun komite vokasi daerah, tujuannya juga itu, supaya bisa memetakan lebih teliti dan memiliki data yang sinkron, ya karena data ini seringkali juga tidak sinkron. Oh, sebentar. Data yang tidak sinkron ini menjadikan kita sulit juga, ya kemudian kompetensi yang ada dan lain-lainnya. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsinya, Pak. Oke, baik. Jadi memang ini ya, perlu di petakan juga ya Pak ya? Ya, ya kita harus memetakan dan kompetensi di sana bidangnya apa ya. Tapi memang yang harus lead nantinya kita berharap di Disnaker ya. Disnaker punya tempat ini kan, bursa kerja pusatnya di situ karena di Indonesia kan kalau kita lihat distrik ini edukasi ini meluluskan orang bidang-bidang apa yang dibutuhkan. Nah, semestinya harus sesuai dengan kebutuhan industri ya, di Kemenperin, di Kadin Apindo ya, di asosiasi juga industri terkait. Nah pelatihannya di Disnaker kan gitu ya. Ini memang harus disinkronkan. Kalau tidak memang kebutuhannya misalnya di Cianjur banyak ya ada tekstil ya. Tapi di sana SMK-nya pertanian gitu kan. Kemudian di Cirebon mungkin manufaktur, banyak SMK di TIK. Nah ini kan perlu disesuaikan ya bidang yang ada di sana dengan industri yang di sana. Juga pelatihannya memang harus sinkron sehingga mungkin tidak harus atas ke bawah Pak Susanto ya, tidak top down jenis pelatihannya tapi tematik sesuai kebutuhan daerah dan industri di sana. Yang kita lihat kan seringkali top down dari atas ke bawah welding semua welding. Nah, ini kan mungkin tidak terlalu tepat ya. Jadi memang kita sama-sama harus menyamakan frekuensi lah. Ya. Iya. Baik, Pak. Jadi betul ya tadi dipetakan dulu potensi wilayahnya seperti apa, kemudian nanti disinkronisasikan gitu kan terkait dengan kebutuhan pelatihan di situ seperti apa. Jadi bisa dari bawah ke atas ya, Pak ya. Betul. Ya. Maaf ya. Baik. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya juga gitu ya. Nah, ini dari Zulfia gitu ya. Apakah sudah tersedia Pak data ini ke Pak Hadi juga nih. Ya. Apakah sudah tersedia Pak data primer terkait dengan demand gitu ya. Maksudnya yang detail by company, by jumlah dan itu kira-kira kapan Pak dibutuhkan gitu. Nah, tadi terkait yang mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Hadi di slide ya gitu. Ya. Ini untuk datanya. Ya, jadi memang kalau data dari asosiasi-asosiasi ada, dari himpunan kawasan ada, tapi detail industri bidangnya apa kita pun sedang mendata ya, karena ada banyak perusahaan yang tergabung di Kadin, ada yang juga belum masuk, jadi kita perlu melakukan pendataan dan kita perlu menyamakan dengan di Kemenperin kan supaya sinkron. Kita berharap di Komite Vokasi Daerah akan ada satu big data ya, data center yang standar yang sama sehingga mudah diakses oleh semua dinas dan juga oleh industri juga sekolahan sehingga sekolahan membuat bidang spektrum baru ini sesuai pelatihannya sesuai mapping pekerjaannya sesuai juga penempatannya. Nah, ini kita belum Pak, kita belum demikian sehingga memang masih terjadi tadi vertikal dan horizontal mismatch ya. Nah, kita sedang mengerjakan sampai akhir tahun mudah-mudahan data kita akan cukup valid lalu kita akan gabungkan dengan Disnaker dan juga Disperindak ya sehingga yang cukup bagus sebenarnya Distrik ya. Data SMK dan itu cukup, tapi mereka pun belum sinkron apa bidang-bidang baru di distrik, di SMK, maupun politeknik sesuai dengan kebutuhan, itu pun kami melihat masih banyak yang belum. Ya. Jadi kita perlu menyamakan
Bapeda ya, kalau di daerah Bapeda, distrik, Disperinda, Disnakar, UMKM, Kadin dan apa asosiasi dan himpunan kawasan. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi untuk saat ini memang harus disinkronkan dulu Pak ya datanya ya. Mungkin ini tadi pertanyaannya kayaknya pengen segera eksekusi gitu Pak tadi. Ya. Gitu ya, jadi pesannya eksekusi ke depan gitu. Berarti harus dikencengin lagi koordinasi ya Pak ya? Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Nah, ini karena waktu juga yang terbatas gitu ya. Jadi pertanyaannya dicukupkan dulu saja. Nanti kita maksudnya mungkin diskusi lagi di lain waktu. Tapi sebelum kita closing, saya pengen dari narasumber-narasumber ada closing statement gitu ya terkait dengan materi kita hari ini ya, terkait dengan penyiapan SDM berbasis demand ini gitu ya. Boleh kita dari Pak Hadi dulu Pak closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Ya, dari kami saya kira memang perlu terus diperkuat sinerginya, Pak. Ya, jadi FK LPK saya kira perlu perkuat dengan Kadin juga dengan BLK Disnaker. Kita perlu juga mengundang di Komite Vokasi Daerah ya, supaya sinergi ya. Masalah terbesar kita adalah kita semua biasa sama-sama kerja, tapi kerjasama kan harus dilatih ya. Kerjasama dalam teamwork yang satu goals ya, itu satu harus diperkuat. Kedua memang roadmap, strategic map ya, kadang-kadang tiap departemen membuat sendiri, kami pun melihat ini perlu dibenahi ya. Kalau ada strategic map yang standar, yang baku, yang diketahui oleh kementerian terkait, akan mudah ke bawahnya, kami pun akan mudah. Ini perlu kita bereskan. Tapi kita keep optimis, kita harus bisa ya, kita harus bisa dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya pekerja kita menjadi pekerja yang handal dan itu perlu kerja keras kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Dari Pak Hadi, closing statement kemudian dari Pak Kingwan, Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ferry. Yang pertama betul kita harus sinergi, tidak hanya pada mitra FKLPI, BLK, Kadin, Apindo, Asosiasi, juga kepada mitra calon, ya, calon lulusan pekerja. Ini para BKK juga harus bekerja sama, karena apa yang sudah nanti mungkin kita sinergikan, begitu juga susah diterapkan di BKK juga akan menjadi masalah. Jadi kita harus sinkronisasi semua, sinergi semua aspek yang ada di Jawa Barat khususnya untuk bisa bersinergi untuk menjadi Jawa Barat juara. Terima kasih. Ya, luar biasa. Baik. The last but not least, closing statement dari Bu Ceria, Bu, silakan Bu. Ya, jadi pastikan lembaga pelatihan entah itu PTP, UPTD, BLKK itu punya wawasan industri, di mana budaya industrinya itu jangan nunggu nanti lulusannya lulus, tapi dari operasional BLK-nya sendiri itu sudah berwawasan industri. Artinya apa? Jangan hanya memikirkan kompetensi lulusan BLK, tapi manpower di BLK haruslah orang-orang berwawasan industri. Dan kami di Tugasnya siapa? Nah, itu tugas aku, bawain training ke BLK. Oke, itu aja Bu? Ya. Yeah. Siap. Baik, jadi tadi mungkin bisa dirangkum dari seluruh closing statement-nya narasumber bahwa perlu adanya perkuatan koordinasi dan sinergi gitu ya, dari seluruh stakeholder yang terkait dengan penyiapan SDM ini gitu ya. Dan tadi Bu Ceria juga sampaikan bahwa apapun itu UPTP dan sebagainya itu harus punya wawasan industri. Jadi tidak hanya memikirkan output gitu, tapi juga manpower di dalamnya harus punya wawasan industri. Baik, ini bahasan kita hari ini sungguh luar biasa dan tanpa terasa kita sudah di akhir acara gitu ya. Terima kasih atas waktunya kepada seluruh narasumber gitu ya. Dan menyempatkan. Dan juga seluruh peserta. Lagi belajar. Oke. Untuk Bapak Ibu peserta jangan lupa untuk link presensi sudah kita share di chat Zoom ya. Jadi mohon diisi maksimum pukul 14 untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya silakan diisi gitu ya. Kami tunggu. Mau mengumumkan untuk ini ya. Tadi beberapa orang yang dapat merchandise gitu ya. Tadi ada tiga penanya ya. Nah, cuma tadi yang satu masih anonymous nih. Nanti kita cari lagi nih siapa yang sebetulnya tadi isi ya. 5 nama tersebut nanti kita akan kotak juga ya.
rekan kontak juga. Yang pertama adalah Ibu Retno, kemudian ada Bapak Muhammad Arifin dari SMK Muhammadiyah Boyolali sebagai pendaftar pertama talk show ini gitu ya. Kemudian tadi ada penanya dari Disnaker Trans Kabupaten Kuningan, kemudian juga ada dari Bu Zulfia ya. Nanti akan kita kabari untuk mendapatkan merchandise tersebut. Baik, akhir kata di penghujung acara kali ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi manfaat. Kalau tadi saya buka talk show ini dengan pantun, saya akan tutup juga talk show ini dengan pantun juga. Sungguh panas udara di sini, rasanya ingin minum es alpukat. Ya, saya tutup talk show vokasi hari ini. Semoga acara ini bermanfaat. Ya. Wah, cakep. Aku Betawi di sini. Ya, pulangnya oleh Tape Uli. Selesai sudah talk show vokasi hari ini. Lain masa. Tepuk tangan untuk semua. Cakep. Tapi kalau begitu, saya Ferry Muhammad Nugraha mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan sampai jumpa. Salam kompeten. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya mohon pamit juga. Terima kasih. Pamit. Pak Adi, makasih. Ya, Pak Iya, terima kasih. Kami pamit undur diri. Makasih semuanya. Panitia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sama-sama. Bapak Ibu serta silakan diisi untuk link presensinya ya. Link apa? Sudah di layar ya. Oke, sertifikat dan materi nanti bisa diunduh mulai hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Sudah ini link presentasi, link sertifikat. Terima kasih. Oke, untuk satu menit lagi Zoom-nya akan auto close ya.